Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan full alur cerita web novel Tensei Citra Slime Dataken. Sambil menunggu rilisnya light novel volume 20, kita lanjut ke versi web novelnya. Di sini gue mulai dari chapter 194 ketika Yuki diambil alih oleh Manasfelda sampai chapter 249 di mana Rimuru telah menjadi dewa dan kembali ke dunia asalnya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada saat itu, Yuki telah diambil alih oleh kepribadian lain dalam dirinya. Dia adalah Veldenava. Veldenava saat itu telah mengumumkan deklarasi perang kepada semua orang di dunia. Velda akan menghancurkan dunia ini. Dan seketika itu, perang Armageddon pun dimulai. Setelah itu, muncullah gerbang besar di langit dan turunlah pasukan malaikat. Dengan sihir pengintai yang telah diproyeksikan, Rimuru telah mengetahui negara-negara yang telah diserang para malaikat. Di negara Leon, Ruminas, dan Milim, masing-masing diserbu 200.000 pasukan malaikat. Sedangkan di Tempest, diserbu 400.000 pasukan malaikat. Di sini, Rimuru sedikit heran mengapa pasukan yang menyerang di Tempest lebih besar dari negara lain. Ini seperti seolah-olah mereka telah menghitung pasukan kami. Tapi anehnya, di negara Dagruel tidak diserang malaikat. Setelah mengetahui itu, Siel menyimpulkan bahwa ada pengkhianat di antara para Demon Lord. Dia adalah Dagruel. Namun, Rimuru tidak percaya seorang seperti Dagruel akan berkhianat. Akan tetapi, dengan sihir pengintai Rimuru, di sana terlihat pasukan Dagruel akan menyerbu Ruminas. Dengan ini, Rimuru akhirnya percaya bahwa Dagruel adalah seorang pengkhianat. Sedangkan di tempat Milim, 200.000 pasukan malaikat telah bertempur dengan 300.000 pasukan Milim. Sedangkan Carrion telah menghadapi salah satu dari 4 iblis komandan surga yang bernama Vega. Vega sangatlah kuat, bahkan dengan satu tebasannya saja, Vega mampu menciptakan tumpukan mayat. Di sisi Milim, telah tiba seorang wanita dengan rambut perak yang indah, mirip dengan Milim. 4 malaikat berlutut di belakangnya untuk melindungi wanita itu. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang setara dengan Raja Iblis yang terbangun. Wanita itu berkata, "Saya adalah orang yang memegang nama Lucia. Saya kesini untuk menjemputmu. Ayahmu juga sedang menunggumu." Namun, Milim tidak percaya dengan Lucia. Milim tahu bahwa ayahnya sudah lama mati. Milim pun akan menyerang Lucia dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, serangan Milim telah diblokir dengan pertahanan absolut dari Castle of Guard. Fred sangat terkejut saat melihat serangan Milim dapat diblokir dengan mudah. Setelah itu, Fred dan pasukannya juga akan menyerang Lucia dan para malaikat di belakangnya. Namun, salah satu malaikat mengayunkan palunya dan muncullah petir yang ganas menyambar Fred dan pasukannya. Pada saat itu, lengan kiri Milim telah menangkap palu perang yang diayunkan ke arah Fred. Fred telah terluka parah, tapi dia berhasil selamat karena Milim. Ketika Milim melihat Frey dan bawahnya terluka, Milim sangatlah marah. Bahkan, kemarahan Milim membuat langit bergetar. Milim juga beralih ke mode tempur dengan mengenakan baju perangnya. Namun, Frey sadar bahwa itulah yang diharapkan musuh. Jika Milim hilang kendali, akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Frey ingin menghentikan Milim, tapi suaranya tidak mampu mencapai Milim. Di sisi lain, Rimuru melihat kejadian itu dari sihir pengintai yang sudah diproyeksikan. Rimuru tidak bisa membiarkan Milim terus mengamuk. Jika Milim hilang kendali, dia akan mudah terkena dominasi dan berpihak kepada musuh. Ancaman di sana adalah Vega yang mengamuk dan Lucia yang bersama 4 malaikat kuat yang berdiri di belakang Lucia. Rimuru pun akan memikirkan strategi terbaik yang harus dilakukan. Selain itu, Tempest juga dalam kondisi berperang.
pasukan malaikat memiliki Dino sebagai komando tertinggi. Tetapi, karena janjinya dengan Rimuru, Dino tidak akan turun ke medan pertempuran. Dua malaikat yang bersamanya yaitu Pico dan Gracia saat ini telah bertarung dengan Gabiru dan Gerudo. Di sisi Ruminas, negaranya telah diserang 200.000 pasukan malaikat dan 100.000 pasukan raksasa dari Dagruel. Rimuru berpikir bahwa pasukan Ruminas pasti tidak akan bertahan melawan mereka. Jika Ruminas dikalahkan, negara-negara barat pasti akan dimusnahkan dengan cepat. Maka dari itu, Rimuru akan mengirim Sion, Adelman, Winti, dan Albert untuk membantu Ruminas. Selain itu, Rimuru juga memikirkan negara Leon. 200.000 pasukan malaikat terlalu banyak untuk mereka tangani. Dan menurut informasi dari Soe, musuh mereka adalah Kagali. Tapi, Rimuru yakin bahwa Gi pasti akan mengirim bantuan kepada Leon. Untuk wilayah Milim, Rimuru telah memutuskan mengirim Gobuta dan Rangga untuk membantu Karyon melawan Vega. Dan untuk menghentikan amukan Milim, Rimuru telah memutuskan untuk turun tangan. Dan setelah itu, Diablo berkata, "Kufufufu, aku juga akan menemani Rimuru sama, dan akan menyingkirkan serangga terbang yang menjengkelkan itu." Bahkan, Testarossa, Altima, dan Carrera juga akan ikut. Rimuru pun menugaskan mereka untuk menghabisi malaikat peringkat atas di negara Milim. Dan untuk Carrera, setelah menghabisi malaikat, dia juga harus membantu Gopta. Dan untuk Diablo, setelah menyingkirkan malaikat tingkat tinggi, Diablo harus kembali kepada Rimuru. Dan untuk pasukan yang bersiaga di Tempest, tersisa Benimaru, Soe, Yegion, Kumara, dan yang lainnya. Rimuru juga telah menyerahkan komando kepemimpinan kepada Benimaru. Dan setelah semua persiapan selesai, Rimuru akan pergi ke wilayah Milim bersama Diablo dan yang lainnya. Setelah Rimuru berteleportasi ke wilayah Milim, Rimuru berada di langit untuk mengamati area sekitar. Di sana terlihat Carrion yang kalah telak ketika melawan Vega. Vega mengatakan, "Apakah kekuatan Raja Singa hanya sebesar ini?" Vega kemudian menembakkan peluru aura yang sangat kuat ke arah Carrion. Dan kemudian, Carrion memusatkan semua kekuatan sihirnya ke aura shield. Kekuatan peluru penghancur Vega sangat luar biasa. Namun, Carrion akhirnya mampu memblokir serangan itu. Ini semua berkat latihannya bersama Milim Sang Destroyer. Carrion telah bertambah kuat. Selama pelatihan bersama Milim, Carrion memperoleh unique skill Lion Heart. Kemampuan ini dapat meningkatkan kekuatannya terhadap seorang yang lebih kuat darinya. Carrion juga memiliki kartu truf yaitu Beastification Result. Kemampuan ini dapat memulihkan dirinya dari kerusakan fatal. Ini adalah kemampuan yang tak tertandingi. Tetapi, setelah 10 menit berlalu, semua kekuatan sihir akan habis. Transformasi akan hilang. Jika Carrion tidak mampu mengalahkan Vega dalam 10 menit, Carrion sudah pasti akan dikalahkan. Carrion hanya akan menggunakan kartu trufnya jika dia terpojok. Vega kemudian menggunakan skill ultimate Azidahaka dan mengubah mayat-mayat di sekitar menjadi 4 monster yang disebut Evil Dragon Beast. Monster itu kemudian menyerang Carrion. Carrion merasa bahwa masing-masing makhluk itu setara dengan Clayman. Carrion mengeluarkan Beast Roar dan berhasil mengenai salah satu dari monster itu dan menyisakan 2 lainnya. Dan di arah pandang Carrion, monster itu berkumpul dan di tengahnya terdapat Vega. Jika Carrion menyesuaikan posisinya, ia dapat menyerang mereka semua sekaligus. Carrion pun akan memusatkan serangannya dan menjadi Devotion Roar dan serangan itu telah dilepaskan. Kedua monster itu sepertinya berhasil dimusnahkan. Kedua lengan Vega juga meledak dan seluruh tubuhnya menderita luka bakar yang parah. Dan kemudian, Carrion akan mengumpulkan sisa kekuatan sihirnya dan akan menembakkan Beast Roar sebagai serangan terakhir. Namun, tanpa disadari, monster Evil Dragon Beast yang dikalahkan sebelumnya telah beregenerasi kembali dan tiba-tiba menyerang Carrion dari belakang. Monster itu telah menjepit Carrion, sementara Vega juga telah beregenerasi kembali dan akan menembakkan peluru auranya. Carrion pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghindari serangan itu. Dan akibatnya, Carrion telah kehilangan sisi kiri tubuhnya. Tapi, dia masih hidup. Pada saat ini, Carrion akan menggunakan kartu trufnya yang hanya bertahan 10 menit itu. Namun, di saat Carrion akan mengaktifkan skillnya, tiba-tiba suara bodoh terdengar.
Hahaha, pahlawan adalah orang yang selalu datang terlambat. Ya, dia adalah Gopta yang datang membantu Karyon. Dan di sisi lain, Rimuru telah mengamati pertempuran Milim melawan Lucia. Rimuru juga menyadari bahwa wanita yang bernama Lucia itu telah menggunakan Castle of Guard dari Justice King Mikael untuk memantalkan serangan Milim. Namun anehnya, meskipun Milim murka, dampak serangan Milim tidak terlalu besar. Rimuru pun menyadari bahwa Milim masih mengendalikan dirinya. Dan saat ini, Rimuru telah memanggil Diablo bersama Testarossa, Altima, dan Carrera untuk melenyapkan 4 malaikat tingkat tinggi yang mendampingi Lucia. Dan mereka pun langsung pergi untuk memusnahkan malaikat itu. Setelah itu, Rimuru akan pergi mendekati Milim. Dan di sisi lain, Diablo dan yang lainnya telah berada di hadapan 4 malaikat tingkat tinggi itu. Malaikat tingkat tinggi itu juga dikenal sebagai Algojo. 4 malaikat itu adalah Toru Neoto yang menggunakan palu dengan elemen petir, Arya yang menggunakan kapak besar dengan elemen api, Oruka yang menggunakan Trisula dengan elemen air, Priscilla yang menggunakan 9 ekor dengan elemen angin. Di satu sisi, Diablo berbicara kepada Testarossa, Altima, dan Carrera untuk mengakhiri ini dengan cepat. Namun, salah satu malaikat itu mengatakan, "Jangan membuatku tertawa, iblis lemah. Kami adalah ekstensi terkuat. Kami dapat dengan mudah mengalahkan kalian." Kufufufu. Diablo tertawa dan mengatakan, "Aku tidak akan turun tangan. Aku serahkan mereka kepada kalian, Testarossa, Altima, dan Carrera, dan musnahkan mereka tanpa rasa sakit." 4 malaikat tingkat tinggi itu sangat marah dengan ejekan Diablo. Namun, ejekan para iblis tidak sampai di situ saja. Carrera mengatakan, "Aku tidak tertarik kepada malaikat. Aku mempunyai urusan dengan orang bodoh yang bernama Vega di sana." Carrera pun pergi dan meninggalkan malaikat itu. Testarossa pun berkata, "Ara-ara, apakah aku dan Altima masing-masing mendapatkan 2 lawan?" Testarossa pun sangat senang. Dan setelah itu, Diablo meninggalkan Testarossa dan Altima untuk pergi ke tuannya Rimuru sama. Namun, para malaikat pun sangat marah sampai ke puncaknya. Mereka telah direndahkan sampai di titik rendah. Para malaikat yang menyandang gelar Algojo itu pun wajahnya memerah semua. 4 malaikat itu pun berjanji dan akan memusnahkan para iblis. Dan pertempuran pun dimulai. Testarossa melawan Toru Neoto dan Priscilla. Sedangkan Altima melawan Arya dan Oruka. Toru Neoto melepaskan serangan terkuatnya, Lightning Bomber. Namun, Toru Neoto telah berada di wilayah skill ultimate Hail King Belial milik Testarossa. Sebuah pedang kematian muncul di tangan Testarossa dan membelah Toru Neoto menjadi 2 bagian. Sedangkan serangan Lightning Bomber yang tadi dilepaskan Toru Neoto telah ditangkap dengan tangan kiri Testarossa. Testarossa pun mengubah Lightning Bomber itu menjadi plasma super panas dan melemparkannya ke Toru Neoto. Toru Neoto pun musnah menjadi abu. Priscilla yang melihat rekannya mati dengan mudah sangat terkejut dan ketakutan. Priscilla pun telah kena mental gitu pak. Testarossa perlahan berjalan menuju Priscilla dengan senyum di wajahnya. Priscilla pun menjerit ketakutan dan menangis tersedu-sedu. Priscilla juga meminta maaf dan akan memberikan apapun selain hidupnya untuk Testarossa. Melihat Priscilla yang kena mental, Testarossa memaafkannya dan akan mengambil kekuatan malaikat dalam dirinya. Setelah itu, Testarossa pun membiarkan Priscilla pergi. Kemudian, Testarossa pun mendapatkan skill ultimate Master Weapon dan menyatukannya dengan skill ultimate Hail King Belial. Sehingga, Testarossa pun mampu mewujudkan cambuk kematian. Dan pertempuran Testarossa melawan Toru Neoto dan Priscilla pun berakhir. Di sisi lain, setelah Priscilla diperbolehkan pergi, dia meminta perlindungan kepada Vega. Namun, Priscilla malah dimangsa Vega dan telah binasa. Di sisi Altima, pertempurannya berakhir dengan begitu cepat dan mudah. Altima menggunakan satu tangannya untuk menangkis serangan Arya. Altima kemudian menusuk ke Arya dengan gigitan berdarah. Itu adalah serangan beracun yang sangat fatal hingga Arya binasa. Oruka yang terkejut dengan apa yang terjadi, kehilangan pandangan atas Altima untuk sesaat. Dan tiba-tiba, Altima telah berada di belakang Oruka, dan Oruka pun telah binasa. Pertempuran Altima melawan Arya dan Oruka
telah berakhir dengan cepat. Testarossa dan Ultima pun memenangkan pertempuran dengan malaikat tingkat tinggi dengan sangat mudah. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Setelah Testarossa dan Ultima mengalahkan para malaikat, di sisi lain kita akan diperlihatkan Carrion dan Gupta telah bertarung dengan sengit melawan Vega. Vega telah bertubi-tubi menembakkan peluru auranya ke arah Gupta dan Carrion. Jika Gupta terkena serangan kuat itu, sudah pasti Gupta akan musnah. Namun, Gupta mampu memprediksi serangan-serangan itu dan menghindarinya bersama Carrion. Gupta yang melihat Carrion terluka parah akibat pertarungan sebelumnya, Gupta pun menyuruh Carrion untuk mengaktifkan skill Beastification sesaat dan membatalkannya segera. Meskipun Carrion tidak mengerti, tapi Carrion mempercayai Gupta. Carrion pun mengaktifkan skill Beastification dan langsung membatalkannya. Dan seketika itu juga, luka-luka Carrion telah sembuh total, dan kekuatannya juga pulih kembali. Jadi gini pak, skill Beastification adalah skill transformasi yang memiliki efek meningkatkan kekuatan dan meregenerasi tubuhnya yang hanya berlangsung selama 10 menit. Namun, karena Carrion segera membatalkannya, dia tidak bertransformasi dan hanya mengaktifkan efek regenerasinya saja. Sehingga, luka-lukanya telah pulih kembali. Carrion pun sangat terkejut dengan kejeniusan Gupta. Sementara itu, pertempuran masih berlangsung. Vega telah menembakkan pelurunya ke tanah dan membuat debu bertebaran hingga menutupi pandangan Gupta dan Carrion. Vega kemudian terbang dan akan menembakkan peluru sihir yang sangat besar. Gupta dan Carrion telah menghilang sebelum serangan Vega mengenai mereka. Dan tiba-tiba, Gupta dari belakang menyerang Vega dengan pisaunya. Namun, serangan Gupta tidak mempan. Vega merasa bahwa dirinya telah dipermainkan. Vega pun mengatakan, "Jangan remehkan aku, goblin rendahan." Gupta menjawab, "Kau salah. Gua hobgoblin, bos." Vega pun sangat marah dengan Gupta dan telah melupakan Carrion. Namun, inilah yang diharapkan Gupta. Di saat Vega hampir menyerang Gupta, tiba-tiba Carrion melepaskan Beast Roar ke arah Vega secara langsung. Dan akibatnya, setengah dari tubuh Vega telah hancur oleh meriam partikel sihir. Gupta dengan indah membuat Vega menari di telapak tangannya. Namun, meskipun dalam kondisi seperti itu, Vega mampu meregenerasi tubuhnya kembali. Vega pun marah besar, tapi dia telah mengendalikan dirinya agar tetap tenang dan mengakui Gupta sebagai lawan yang serius. Carrion kemudian menyerang Vega terus-menerus, tapi Vega mampu terus beregenerasi. Setelah selesai menganalisis kemampuan Vega, Gupta kemudian menggunakan kartu asnya dengan memanggil Rangga dan bersatu dengan Rangga. Dalam wujud ini, Gupta memiliki tingkatan energi yang sebanding dengan Demon Lord yang terbangun. Gupta kemudian memberitahukan rencananya kepada Carrion. Dan setelah itu, pertarungan Gupta Rangga melawan Vega pun dimulai. Gupta berhasil melancarkan serangan-serangannya kepada Vega. Gupta unggul dalam pertarungan, namun kekuatan pemulihan Vega sangat luar biasa. Di samping itu, Gupta sudah selesai menganalisis Vega dan telah mengetahui cara kerja kemampuan Vega. Menurut Gupta, Vega mempunyai regenerasi tak terbatas jika dirinya terhubung dengan tanah. Dengan kata lain, tubuh sejati Vega ada di tanah. Cara mengatasinya adalah melenyapkan Vega di udara agar Vega tidak mampu meregenerasi tubuhnya dan juga menghambat Vega dalam mentransfer ingatan dan kesadaran ke tubuh utamanya. Setelah menganalisis kemampuan Vega, Gupta kemudian menggunakan kekuatan penuhnya. Vega menggunakan bakteri untuk memangsa Gupta. Namun, semua itu diblokir dengan Demon Wind Barrier dari Rangga yang membalut tubuh Gupta. Segera setelah itu, Gupta dan Vega melonjak ke langit. Semua mayat dan tumbuh-tumbuhan di tanah juga digulung ke langit. Ini adalah efek dari kekuatan Rangga yang memungkinkannya memanipulasi atmosfer dengan bebas. Vega pun sangat panik. Dan tiba-tiba, Gupta mengeluarkan skill Death's Heralding Wane dan Storm of Destruction. Kedua skill itu adalah petir kehancuran. Akibatnya, tubuh Vega telah terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Dan seketika itu juga, dengan aba-aba Gupta, Carrion telah menggunakan kartu trufnya. Carrion mengeluarkan Beastification dan menyerang dengan serangan pamungkasnya, Dragon Roar.
Suhu super tinggi dari plasma telah dikeluarkan dan membakar Vega hingga menjadi abu tanpa tersisa sedikit pun. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh kerjasama Gupta, Rangga, dan Karyon. Namun, jauh di tempat Gupta dan Karyon berada, seseorang perlahan-lahan mulai bangkit. Orang itu adalah Vega yang seharusnya telah dimusnahkan. Di saat detik-detik terakhirnya, Vega telah berhasil mentransfer kesadaran dirinya kepada klon yang telah ditinggalkan di suatu tempat sebelumnya. Vega pun merasa bangga dengan kekuatannya. Tapi tiba-tiba, tepat di belakang Vega, terdengar suara dingin yang mengatakan, "Aku menemukanmu." Dan saat itu juga, Vega terlempar jauh dari tanah. Sebelum Vega memahami apa yang terjadi, skill Base Annihilation telah diaktifkan. Dan muncullah ledakan yang sangat dahsyat yang memusnahkan Vega tanpa sisa. Orang misterius yang melenyapkan Vega itu adalah Demon Primordial Carrera. Vega sang iblis komandan surga telah menerima kematian totalnya. Dan di sisi lain, kita diperlihatkan Rimuru yang telah mendatangi Milim. Di sana terlihat serangan-serangan Milim telah menghujani Lucia. Namun, Lucia dengan Castle of Guard mampu menangkis semua serangan itu. Tapi, di saat Castle of Guard diaktifkan, Lucia tidak mampu melancarkan serangan apapun, dan hanya fokus terhadap pertahanan. Setelah itu, Rimuru telah berada di depan Lucia. Namun, Lucia yang mengetahui keberadaan Rimuru tetap menjaga ketenangannya, meskipun dirinya masih menerima serangan dari Milim. Lucia berkata, "Ternyata Anda adalah Demon Lord Rimuru, orang bodoh yang berani menantang Velda sama." Rimuru menjawab, "Siapa kamu sebenarnya? Malaikat atau ego dari skill Justice King Mikael?" Lucia menjawab, "Saya orang yang telah diberikan nama Lucia dari Velda sama. Seperti yang sudah Anda duga, saya lahir dari skill ultimate Justice King Mikael, atau sebut saja diriku Manas Lucia." Rimuru pun sangat terkejut bahwa ada keberadaan Manas lain selain Ciel. Rimuru berkata, "Apakah kau sengaja membuat Milim marah agar kau bisa mendominasinya?" Lucia menjawab, "Kau sungguh pintar, namun semua syarat telah terpenuhi, dan Milim telah berada di bawah kendali Regalia Dominion." Lucia pun meminta Milim untuk melenyapkan Demon Lord Rimuru. Namun, Rimuru melihat kejanggalan dari Milim. Rimuru merasa bahwa Milim sedang berpura-pura dirinya didominasi. Ciel juga mengkonfirmasi hal itu. Rimuru pun mengikuti rencana Milim dan ikut-ikutan berakting. Rimuru pun berkata, "Hah? What the fuck? Milim telah dikuasai." Melihat akting bodoh Rimuru, Ciel mengatakan, "Tuan Rimuru, kau terlalu berlebihan." Dan setelah itu, Milim menghunuskan pedangnya dan menyerang Rimuru. Rimuru menangkis tebasan-tebasan Milim dengan pedangnya. Karena Rimuru sudah menjadi True Dragon, Rimuru mampu mengimbangi Milim secara merata. Pertarungan Rimuru dengan Milim terlihat seolah-olah mereka sangat serius. Namun tiba-tiba, Milim telah membangun koneksi telepati rahasia kepada Rimuru. Milim mengatakan, "Hei Rimuru, bisakah kau mendengarkanku?" Rimuru menjawab, "Ya, aku mendengarkanmu, dan berapa lama aku harus mengikuti rencanamu?" Milim mengatakan, "Kau sungguh hebat sahabatku, kukira kau percaya bahwa aku sedang didominasi." Dan kemudian, Milim meminta kepada Rimuru untuk mengevakuasi Frey yang terluka. Sambil bertarung dengan Milim, Rimuru dengan telepati memanggil Diablo dan mengatakan, "Woi Diablo, sebelum kau membantuku, tolong evakuasi Frey yang terluka." Diablo melaporkan, "Empat malaikat sudah kami kalahkan, dan aku akan menyerahkan tugas perawatan Frey kepada Testarossa." Rimuru pun sangat terkejut bahwa empat malaikat tingkat tinggi itu dikalahkan dengan begitu cepat. Rimuru berkata, "Apakah kamu bisa kemari sekarang?" Diablo yang telah menyembunyikan hawa keberadaannya menjawab, "Tentu saja, aku sudah berada di sisimu, tuanku." Rimuru mengatakan, "Baiklah." Dan setelah itu, Rimuru berkomunikasi bersama Milim lagi. Rimuru akhirnya tahu rencana Milim adalah untuk mendapatkan kepercayaan Lucia agar dia dibawa ke tempat Velda berada dan akan menjadi mata-mata di sana. Selama mereka berkomunikasi, Milim dan Rimuru saling bertarung dengan sengit. Bahkan, Lucia juga menyerang Rimuru dengan sihirnya.
Karena Lucia sangat mengganggu, Rimur pun mulai menyerang Lucia dengan teknik yang sudah dirancang Ciel. Rimur kemudian mengurung Lucia dalam sebuah penghalang berbentuk bulat dan menyerang dengan sedikit energi dari Turn Null secara terus-menerus. Itu adalah kombinasi dari sedikit energi dari Turn Null Void Gate Azazot dengan Space Time Control dan sebuah barrier, sehingga menciptakan serangan tak terbatas, Eternal Pain. Serangan itu memaksa Lucia menggunakan Castle of Guard secara terus-menerus. Jika Lucia menonaktifkan skillnya, dia akan terkena serangan secara beruntun. Dan Rimur pasti juga akan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Lucia dengan kekuatan yang lebih besar. Maka dari itu, Lucia akan bertahan dan terkurung di dalam selamanya. Meskipun itu tidak melukai Lucia, itu cukup untuk menahannya dalam waktu yang lama. Rimur berkata kepada Lucia, "Bermain-mainlah di sana dan berputus asalah untuk selamanya." Lucia pun berteriak dengan marah, tapi suaranya tidak sempat mencapai Rimuru karena penghalang yang telah Rimuru aktifkan. Saat itu, Rimuru mendapatkan laporan dari Carrera bahwa Vega telah dimusnahkan. Dan setelah itu, Rimuru, Diablo, dan Milim mulai melakukan diskusi dan mengatur sebuah rencana. Milim menyuruh Rimuru untuk berpura-pura mati di tangannya. Dengan kematian Rimuru, Milim akan mendapatkan kepercayaan penuh terhadap Lucia. Itu juga akan membuat Velda lengah hingga menurunkan kewaspadaannya. Dan itu juga akan membongkar jika ada penyusup di Tempest. Diablo berkata, "Kufufufu, ini akan menyebabkan keributan yang besar. Perubahan besar di antara fraksi-fraksi dunia akan terjadi, dan dengan demikian, badai kebingungan besar akan menelan dunia." Dan kita lanjut di part selanjutnya. Setelah Rimuru, Milim, dan Diablo selesai merancang strategi mereka, mereka kemudian akan segera menjalankan strategi tersebut. Milim akan berpura-pura membunuh Rimuru dengan serangan terkuatnya, Dragon Nova. Namun pada saat itu, Rimuru telah menghentikan waktu sesaat untuk membuat klon dirinya dan melarikan diri. Sehingga, yang terkena serangan Milim adalah klon Rimuru. Segera setelah itu, Rimuru telah membatalkan Eternal Pain yang menjerat Lucia. Dengan itu, Lucia akan berpikir bahwa Rimuru benar-benar telah mati. Di sisi lain, Rimuru yang asli telah menyembunyikan dirinya ke dalam dimensi kegelapan, sehingga Rimuru tidak akan terdeteksi oleh siapapun. Sedangkan Diablo berada dalam situasi yang mengerikan karena dia kehilangan setengah dari tubuhnya. Diablo dengan sengaja menerima serangan Milim supaya dia seolah-olah terlihat sekarat. Dan Milim telah berhasil membuat Lucia mempercayainya serta menyusup ke dalam kubu musuh. Seketika itu juga, kabar kematian Rimuru telah tersebar. Velgrin yang mendengar kabar kematian Rimuru tidak percaya akan hal itu. Velgrin merasa bahwa Rimuru pasti sedang merencanakan sesuatu. Di sisi lain, para eksekutif Tempest telah berkumpul. Binimaru pun panik dan langsung bertanya, "Apakah Tuan Rimuru benar-benar menghilang?" Testarossa pun menjawab, "Itu benar. Tuan Rimuru telah menerima serangan pamungkas Dragon Nova dari Milim sama." Kemudian, Testarossa menjelaskan situasinya secara rinci. Binimaru pun sangat marah dan bertanya, "Apakah yang dilakukan Diablo saat itu?" Dan seketika itu, Diablo telah datang di pertemuan dengan menunjukkan kondisinya saat ini, di mana dia kehilangan setengah dari tubuhnya dan juga kehabisan energi sihir. Diablo berkata, "Aku telah kehilangan sebagian tubuhku, dan aku tidak mampu melindungi Rimuru dari serangan skala besar itu." Karena kondisi Diablo menunjukkan bahwa energi sihirnya saat ini telah menurun tajam, para eksekutif pun mempercayai perkataan Diablo. Testarossa pun sebenarnya meragukan perkataan Diablo, tapi dia tidak punya pilihan lain selain percaya kepada Diablo. Diablo kemudian menyatakan bahwa dirinya gagal melindungi Rimuru. Karena Rimuru memberi perintah kepada Diablo untuk tidak mati, maka Diablo berusaha untuk tidak mati. Dan setelah menjelaskan itu, Diablo kemudian pergi dengan alasan untuk memulihkan tubuhnya dan akan mengamati Milim, karena tugas Diablo saat ini untuk membebaskan Milim dari dominasi. Tapi itu hanyalah alasan Diablo agar tidak muncul banyak pertanyaan untuk dirinya. Diablo telah menjalankan aktingnya dengan sangat bagus gitu, Pak.
Dan setelah kepergian Diablo, keadaan di ruangan pertemuan dilanda kepanikan dan keheningan. Benimaru dengan kuat menggenggam tinjunya sambil menekan amarahnya. Ramiris pun sangat sedih dan menangis. Kumara memucat dan tubuhnya gemetar. Soe yang biasanya bersikap tenang telah menghancurkan meja dengan amarahnya. Dan setelah itu, Zegion berdiri dan berkata, "Dasar kalian bodoh, apa yang kalian khawatirkan? Rimuru sama tidak mungkin mati semudah itu." "Oi, Testarossa, apa kau percaya jika Diablo yang sangat kuat itu, kekuatannya akan turun drastis hanya karena dia kehilangan setengah dari tubuhnya? Diablo bukanlah orang bodoh yang akan menyerah untuk membalaskan dendam tuanya. Kenapa kalian gak mikir bahwa Diablo mencoba menipu kita? Diablo pasti mempunyai alasan untuk itu." Nah, gue demen juga nih sama Mamang Zegion gitu, Pak. Zegion telah curiga bahwa Diablo sedang menipu semua orang. Bahkan, Zegion yang merupakan salah satu bawahan terkuat itu pun tidak percaya di saat melihat energi sihir Diablo terkuras drastis, meskipun Diablo kehilangan setengah dari tubuhnya. Bahkan, jika kita merujuk di light novel, Diablo juga menunjukkan eksistensi poinnya yang sangat aneh, yaitu berjumlah 6.666.666 yang merupakan angka iblis. Dari detail itu, ada kemungkinan besar bahwa Diablo mampu memanipulasi jumlah energi sihirnya. Zegion melanjutkan bicaranya. "Kalian semua harus memahami bahwa kita telah diuji oleh Rimuru Sama. Kita tidaklah lemah, sampai-sampai kita perlu bergantung pada Rimuru Sama untuk semuanya." Testarossa pun tersenyum dengan perkataan Zegion. Dan seketika itu juga, semua orang di ruangan itu telah bangkit dengan kata-kata Zegion. Semua kesedihan telah berubah menjadi semangat api yang membara. Benimaru pun berkata, "Kita harus segera mengakhiri perang ini dan memberikan dunia ini kepada Rimuru Sama." Dan Shin pun berpindah di negara Eldorado. Di sana Leon telah kekurangan kekuatan tempur untuk menghadapi 200.000 pasukan malaikat yang akan tiba. Namun saat itu, Mizari yang merupakan bawahan Ki Crimson telah datang menemui Leon untuk memberinya bantuan. Mizari membawa 6 jenderal iblis untuk disatukan bersama 6 kesatria dari Leon. Dengan mantra terlarang Human Demon Soul Fusion, Mizari kemudian mengubah para iblis itu menjadi sebuah energi dan akan disatukan dalam jiwa kesatria bawahan Leon. Mizari pun mengucapkan mantranya dan berkata, "Sekarang tolong terimalah hadiah dari Demon Lord Ki Crimson." Dan hasilnya, 6 kesatria Leon telah berhasil memperoleh kekuatan yang besar dan telah menjadi setingkat Demon Duke. Dan singkat cerita, serangan para malaikat telah terjadi. Leon pun telah mengerahkan pasukannya. Sedangkan di kastil Leon telah didatangi oleh rombongan badut moderat. Mereka telah memperkenalkan diri mereka. Mereka adalah Kagali, Footman, Tear, dan Laplace. Dan pada akhirnya, pertarungan pun telah terjadi. Footman, Tear, dan Laplace telah menghadapi kesatria Leon, sedangkan Kagali telah bertarung melawan Leon untuk membalaskan dendamnya. Para kesatria Leon yang telah menghadapi para badut moderat telah kewalahan, tapi mereka masih mampu bertahan. Sedangkan Leon juga terpojok oleh Kagali. Kagali telah menyatukan kekuatannya dengan kekuatan malaikat kelas Serapim dan telah menjadi sangat kuat. Bahkan, Kagali yang sekarang juga telah memiliki skill ultimate Dominion King Melchizedek. Serangan Leon tidak mampu mencapai Kagali, Leon pun semakin terdesak. Dan tiba-tiba terdengar seseorang yang mengatakan, "Leon Sama, Anda tidak perlu khawatir mengerahkan kekuatan penuh Anda. Saya telah mengisolasi kastil ini dari kota." Dan orang itu adalah Mizari, Demon Primordial bawahan Ki Crimson. Berkat Mizari, situasinya akan berubah. Kagali pun bertanya, "Bukankah kau pelayan Ki Crimson?" Mizari menjawab, "Lama tidak bertemu mantan Demon Lord Kazarim, kupikir Anda sudah lama mati." Merasa diremehkan, Kagali pun menjawab, "Berani-beraninya kau, kau hanyalah iblis rendahan yang bersembunyi di balik Ki Crimson." Mizari menjawab, "Apa kau ingin bertarung denganku? Kemenangan kami sudah dipastikan, bahkan aku juga sudah meminta bantuan dari Demon Lord Rimuru." Namun, Kagali tertawa dan berkata, "Hah, Demon Lord Rimuru katamu? Asal kalian tahu, Rimuru itu sudah mati. Bawahan Rimuru pasti sedang mengalami kekacauan. Mereka tidak akan menjadi bala bantuan." Leon dan Mizari pun sangat terkejut mendengar perkataan Kagali. Leon berkata,
Rimuru yang keras kepala itu tidak mungkin dikalahkan dengan mudah. Begitu juga Mizari yang juga tidak mempercayai hal itu. Namun, Kagali berkata, orang yang membunuh Demon Lord Rimuru adalah Demon Lord Milim yang telah dikendalikan Velda Sama. Leon dan Mizari sangat marah dan siap untuk bertarung. Namun, Kagali pun mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tubuhnya juga berubah menjadi sosok seperti Demon Lord Kazarim seperti dahulu. Dengan seketika, Kagali mencengkram dan membanting Mizari. Sedangkan Leon berkata, aku akan membunuhmu seperti sebelumnya. Karena ruangan tersebut sudah terisolasi, Leon pun dapat bertarung dengan kekuatan penuhnya. Mizari telah bangkit, dan pertarungan Kagali versus Leon dan Mizari pun telah dimulai. Scene pun telah berpindah di Kekaisaran Suci Ruberios yang telah dipimpin oleh Demon Lord Ruminas. Sion dan yang lainnya telah sampai di tempat Ruminas, sedangkan Ruminas pada saat itu telah bersantai di sofanya. Ruminas yang melihat kedatangan bala bantuan dari Rimuru merasa bahwa Rimuru sepertinya terlalu khawatir dan terlalu protektif. Namun, Sion saat itu telah menyampaikan bahwa selain akan kedatangan para malaikat, Rimuru sama telah meramalkan bahwa akan ada serangan dari Demon Lord Dagruel yang telah mengkhianati kita semua. Dan seketika itu juga, Ruminas terdiam saat mendengar laporan dari Sion. Ruminas yakin bahwa pasukannya dapat melawan pasukan malaikat, tetapi jika pasukan Dagruel ikut menyerang, itu mengubah segalanya. Dan saat itu juga, Ruminas akan mengadakan rapat darurat untuk membuat strategi kedepannya. Ruminas pun sangat berterima kasih kepada Rimuru karena telah berbaik hati, memberikan informasi, dan juga bala bantuan. Ruminas pun mempersiapkan pasukannya untuk bertempur melawan pasukan malaikat dan pasukan Dagruel. Para bawahan Ruminas yang dikenal sebagai orang bijak surgawi dan yang lainnya akan menghadapi para malaikat. Sedangkan pasukan bantuan dari Rimuru, yaitu Sion bersama pasukannya akan menghadapi Dagruel. Selain itu, Adelman dan Kesatria Kematian yang dipimpinnya telah menggunakan sihir pemanggilannya. Adelman memunculkan para pengikutnya dari labirin. Dan singkat cerita, pergerakan Dagruel mulai terlihat dan peperangan akan segera dimulai. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga telah terjadi. Velda muncul dari langit dan membuat pengumuman kepada seluruh dunia. Velda berkata, putriku Milim Nava telah membunuh Demon Lord Rimuru yang merupakan salah satu pilar pelindung dunia ini. Jumlah Demon Lord yang masih melawanku hanyalah tersisa 4 orang. Penghakiman akan diturunkan di hari ke-7. Hasilnya, pernyataan Velda itu telah mengguncang seluruh dunia. Setelah situasinya diketahui oleh semua makhluk hidup, dunia sekarang tersapu dalam pusaran kekacauan. Alhasil, Rimuru telah sukses ngeprank semua orang di dunia. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Setelah Velda mengumumkan kematian Rimuru, Sion merasa bahwa ini penghinaan yang besar terhadap tuannya Rimuru sama. Sion pun sangat marah besar, namun Adelman akhirnya mampu menenangkan Sion dan meyakinkan Sion bahwa Tuan Rimuru tidak mungkin mati. Di sisi lain, 100.000 pasukan Dagruel yang bernama Chain of Restraint Titan Army telah mencapai perbatasan Kerajaan Suci Ruberios. Sedangkan Immortal Legend yang dipimpin Adelman ada 2.000 pasukan Dead Knight sebagai kekuatan utama. Ada juga 100.000 Zombie Soldiers, 20.000 Skeleton Soldiers, 10.000 Pion Archer, dan 10.000 Pion Knight. Dan kemudian, pasukan Elite Sion memiliki 10.000 Kesatria Terror. Kekuatan mereka setara dengan peringkat A-. Dan beberapa komandan pasukan Sion adalah putra dari Demon Lord Dagruel. Tapi, Sion percaya bahwa putra Dagruel tidak akan mengkhianatinya, karena mereka telah bersumpah setia kepada tuannya Rimuru. Bahkan, ketika putra Demon Lord Dagruel itu menegaskan bahwa meskipun musuh itu orang tua kami atau paman kami, kami akan mengalahkan mereka. Dagura, Ryura, dan Debura adalah putra Dagruel. Debura mengatakan bahwa ayah kami Dagruel memiliki 2 saudara laki-laki yang harus diwaspadai. Dan setelah itu, Adelman mulai melakukan serangan pembukaan dengan sihir tingkat tinggi dari skill ultimate Necronomicon.
Dalam sekejap, 1000 bongkahan meteor telah menghujani raksasa pasukan Dagruel. Beberapa pasukan Dagruel yang mencoba menangkap meteor itu telah meledak, dan kepala mereka hancur tak tersisa. Hanya dengan satu sihir, hampir sepertiga pasukan Dagruel menjadi tidak bisa bertarung. Dan setelah itu, Dadra yang menerima hadiah tertinggi yaitu Grimoire dari tuannya Rimuru juga akan melepaskan sihir terlarang. Mantra penghancur skala besar dan terkuat dari sihir kegelapan akan segera dilepaskan. Formasi sihir yang sangat besar muncul di tanah dan langit. Itu adalah sihir kegelapan terlarang yang membawa kekosongan ke dunia ini. Semua orang yang ada di dalam penghalang formasi sihir itu, dan seketika itu juga, keberadaan mereka terhapus seketika. Itu adalah salah satu sihir pamungkas yang ditakuti. Jika terjadi kesalahan dalam mengontrolnya, dapat membawa kehancuran bagi dunia. Adalman dan Gadra telah berhasil mengurangi sekitar setengah jumlah pasukan musuh dengan dua sihir ekstrim yang luar biasa. Jumlah pasukan raksasa Dagruel yang berjumlah 100.000 telah berkurang menjadi 50.000 pasukan. Namun, 50.000 pasukan raksasa yang telah berhasil selamat dari sihir ekstrim itu tetap maju dan tidak menghiraukan kematian rekan-rekannya. Sebagian besar raksasa yang selamat dari sihir ekstrim itu, mereka memiliki kemampuan absolut yang disebut Magic Nullity. Dengan mengaktifkan skill itu, akan secara otomatis menetralkan semua serangan sihir. Mayoritas raksasa kira-kira tingginya 3-5 meter. Di antara mereka juga individu super besar yang menjulang setinggi 10 meter. Immortal Legend Adalman yang menghadang para raksasa itu telah dihancurkan dengan mudah seperti mematahkan batang ranting. Adalman dengan sihirnya memanggil beberapa skeleton raksasa setinggi 7 meter untuk menghadapi pasukan raksasa yang memiliki ukuran yang besar. Dan dengan skill Hill Rain, tidak peduli berapa banyak pasukan Immortal Legend yang menjadi babak belur, mereka akan pulih kembali. Tapi, para raksasa juga tidak kalah. Apapun luka di tubuh mereka, selama itu bukan kerusakan fatal, mereka akan terus beregenerasi dan pulih kembali. Di saat Sion mengamati medan perang, di sana terlihat Albert telah berduel melawan komandan pasukan Dagruel. Pertarungan pedang mereka sangat luar biasa. Dagura yang merupakan putra Dagruel mengatakan bahwa yang bertarung melawan Albert itu adalah pamannya yang bernama Graceward, pengguna dua pedang yang sangat luar biasa. Graceward memiliki kemampuan, kekebalan ajaib, dan menghancur senjata. Senjata atau armor akan hancur saat mereka melakukan kontak. Namun, karena Albert menggunakan peralatan tingkat mitos, Albert mampu bertahan dari serangan Graceward. Di sisi lain, di sana juga terlihat raksasa berukuran 2,5 meter, terbungkus lapisan demi lapisan rantai. Dia adalah adik Dagruel yang sebelumnya disegel karena kekuatannya. Dagura putra Dagruel mengatakan bahwa dia adalah paman Fen yang dikenal sebagai dewa perang. Sion merasakan tingkat energi paman Fen itu melampaui Dagruel, bahkan itu berada di kelas True Dragon. Dia sebanding dengan Veldora atau Velgrin. Gadra merasa bahwa rantai yang melilit Fen itu adalah Gleipnir, rantai dewa, Chains of God. Gadra menjelaskan, Gleipnir adalah rantai yang menyegel dewa jahat yang memancarkan energi dalam jumlah besar. Rantai ini dikatakan sebagai milik Kaisar Naga. Namun, yang harus diwaspadai bukanlah rantai itu, melainkan sosok yang dirantai itu. Gadra yang mengetahui tingkat bahaya itu menyarankan untuk mundur. Namun, Sion tidak gentar sedikitpun. Sion mengatakan, kami tidak akan mundur. Kami telah diberi perintah kepada Rimuru Sama untuk mempertahankan tanah ini. Dan tiba-tiba, Fen melaju melintasi medan perang dengan kecepatan yang luar biasa. Fen meluncurkan serangan terhadap Adalman yang berada di garis belakang. Adalman yang seharusnya dilindungi oleh banyak lapisan penghalang sihir terjatuh ke tanah dalam satu pukulan. Bahkan, Winty yang ingin menolong Adalman langsung terhempas akibat aura balet sederhana yang dilepaskan dari telapak tangan Fen. Setelah melihat kekuatan tempur yang gak ngotak ini, Sion sangat terkejut sekali gitu pak. Namun tiba-tiba, Sion mendengar suara di belakangnya. Dia adalah Demon Lord Dagruel. Sion tidak menyadari kedatangan Dagruel yang merupakan raksasa setinggi 3 meter di belakangnya.
Sion pun benar-benar sangat terkejut. Dagruel berkata kepada Sion, "Apa kau tidak menyadari kedatanganku? Jika itu benar, kau bukanlah tandinganku." Sion mengatakan, "Ini tidak mungkin." Sion berteriak dan menguruskan pedangnya. Dan kemudian, Sion menggunakan unique skill Chef untuk meningkatkan kekuatannya hingga melampaui batas. Sion melepaskan tebasan yang sangat kuat dengan semua kekuatan yang dia miliki. Dan pada saat pedang Sion hendak mengenai kepala Dagruel, Dagruel meraung hingga mengguncang sekelilingnya. Dengan tekanan raungan itu, pedang Sion telah terhenti. Serangan Sion bahkan tidak berhasil menyentuh kulit Dagruel. Dagruel berkata kepada Sion, "Kau masih terlalu dini untuk berdiri di hadapanku." Dan dengan kecepatan yang luar biasa, Dagruel melepaskan tinjunya ke arah Sion. Sion yang terkena pukulan itu telah terhempas menabrak dinding hingga dinding itu hancur berkeping-keping. Pada saat itu, tiba-tiba muncullah Demon Lord Ruminas yang bergabung dalam pertempuran. Sebelumnya, Ruminas telah mengamati situasi sejak awal. Ruminas mengerti bahwa peluang kemenangannya rendah jika dia menghadapi Dagruel secara langsung. Maka dari itu, Ruminas memanfaatkan kelengahan Dagruel saat menghadapi Sion. Ruminas kemudian melepaskan serangan yang paling dahsyat pada Dagruel yang ceroboh. Karena Ruminas memiliki kemampuan mengendalikan hidup dan mati, itu adalah serangan yang mematikan. Namun sayangnya, serangan itu tidak mempan terhadap Dagruel. Dagruel mengatakan, "Jadi ternyata itu kau, Ruminas. Aku benar-benar ceroboh, tapi ini bukanlah masalah." Dan seperti yang kita ketahui sebelumnya, Dagruel memiliki skill Magic Nullity yang mampu menetralkan sihir apapun. Dagruel berkata kepada Ruminas, "Apakah kau sudah selesai, Ruminas? Jika sudah, sekarang giliranku untuk menyerang. Kuatkanlah dirimu, atau kau akan berakhir dalam sekejap." Scene pun berpindah di pertarungan Albert melawan Grace Ward, adik laki-laki Dagruel. Pertarungan mereka sangatlah luar biasa. Mereka berdua telah menikmati pertarungan mereka. Grace Ward mengatakan bahwa kemampuan bertarung Albert sangat luar biasa. "Bahkan, di antara para raksasa, hanya ada beberapa yang bisa melawanku. Namun, saudaraku Fen di sana benar-benar memilih lawan yang lemah. Fen telah memilih bertarung dengan penyihir Adelman sebagai lawannya." Grace Ward berencana membuat Albert khawatir tentang tuannya Adelman, karena secara logis, seorang penyihir tidak akan mampu melawan raksasa yang bahkan memiliki ketahanan terhadap serangan sihir. Itu adalah taktik yang sangat baik untuk mendorong keresahan ke pikiran lawannya. Namun, Albert sangat tenang dan tidak khawatir. Albert berkata, "Sepertinya Anda jelas-jelas salah memahami sesuatu. Adelman sebagai salah satu dari 12 Lord Guardian Rimuru Sama jauh lebih kuat dari saya. Anda mengerti apa artinya itu, kan?" Strategi Grace Ward untuk memprovokasi lawannya tampaknya telah gagal. Grace Ward berkata, "Jika memang begitu, Fen akan benar-benar menikmati pertempurannya." Dan setelah percakapan mereka selesai, pertarungan dahsyat mereka pun dimulai kembali. Di sisi lain, kita diperlihatkan Adelman yang terhempas akibat serangan dari Fen, adik laki-laki Dagruel. Adelman tidak habis pikir bahwa penghalang yang sangat padat yang melindungi dirinya itu dengan mudah ditembus oleh Fen. Dan karena itu, Adelman pun yakin bahwa Fen memiliki skill Magic Nullity atau penetral sihir. Dan setelah itu, Adelman akan mengaktifkan mantra terlarang untuk membangkitkan orang mati yang akan menjadi pasukan Adelman. Para raksasa yang mati pun telah bangkit menjadi pasukan Adelman. Kekuatan bertarung mereka jauh melebihi kekuatan yang mereka miliki saat hidup. Adelman berhasil membangkitkan raksasa yang telah mati. Jumlah Dead Giant yang diciptakan sekitar 1000 pasukan. Dengan itu, raksasa kematian yang diciptakan akan menyerang raksasa lain yang merupakan mantan rekan mereka. Dan setelah itu, Adelman mulai mengalihkan pandangannya ke arah Fen yang menghancurkan pasukannya dengan mudah. Melihat Fen yang sangat luar biasa, Adelman pun memutuskan untuk mengerahkan tubuhnya yang sudah lama terlatih. Namun, Winty tidak mengerti apa yang dikatakan Adelman. Adelman pun mengatakan bahwa dirinya dahulu ketika masih menjadi manusia adalah seorang seniman bela diri tingkat tinggi yang dikenal sebagai Biksu Tinju Suci atau Holy Fist Monk. Karena sihir tidak berfungsi terhadap Fen, Adelman akan menggunakan serangan fisik untuk menghadapinya. Tapi,
Karena Adalman saat ini hanyalah kerangka yang tidak memiliki daging, Adalman pun membutuhkan tubuh fisik yang kuat untuk melawan Fenn. Adalman kemudian menjelaskan strateginya kepada Wenti. Dengan Death Dragon yang sangat kuat dan energi sihir Adalman yang tinggi, Adalman akan meminjam tubuh Wenti. Wenti pun menyetujui rencana Adalman. Dan pada akhirnya, Adalman berhasil merasuki tubuh Wenti dan bertransformasi menjadi seorang pria muda dengan rambut hitam mengenakan pakaian pendeta hitam legam. Dengan tubuh yang kuat dan memiliki sihir yang sangat besar, itu adalah sosok pemuda Gehenna Lord Adalman. Bahkan, Adalman merasa dirinya mungkin mampu bertarung dengan baik melawan Zegiondono. Dia juga merasa bahwa dirinya setara dengan Demon Primordial Ultima. Adalman pun tersenyum tanpa rasa takut dan akan menghadapi raksasa yang bernama Fenn itu. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Pada saat ini, pertempuran antara Demon Lord Leon melawan Khazarin berlanjut sepanjang hari sepanjang malam. Meskipun Leon mengerahkan semua kekuatannya, Mizari dan Leon masih dipermainkan oleh Khazarin. Satu-satunya alasan mengapa Leon masih bisa bertarung adalah karena Khazarin mempermainkan mereka. Sedangkan Footman, Tear, dan Lates juga telah menyiksa dan mempermainkan para ksatria Leon. Leon telah terkena serangan bertubi-tubi dari Khazarin sampai tak berdaya. Leon di sini sangat dirugikan dalam hal kemampuan. Leon yang memiliki skill Ultimate Purity King Metatron yang merupakan kekuatan tertinggi dari atribut suci tidak mampu melawan Khazarin yang memiliki skill Ultimate Dominion King Melchizedek yang merupakan kekuatan tertinggi dengan atribut suci dan iblis. Serangan Leon benar-benar tidak mampu melawan Khazarin. Mizari juga berada dalam situasi yang sama dengan Leon. Semua serangannya tidak mempan kepada Khazarin. Khazarin bertubi-tubi menyiksa Leon dan ingin menghancurkan harga diri Leon. Bahkan, Khazarin memiliki energi sihir 3 kali lipat lebih besar daripada Leon ataupun Mizari. Khazarin berkata, "Kalian berdua tidak mungkin bisa mengalahkanku. Memohon ampun dan jiletlah sepatuku. Jika kalian melakukannya, aku akan mengampuni kalian." Leon dan Mizari tidaklah bodoh, Khazarin hanyalah mempermainkannya. Namun, situasi saat ini sangatlah sulit bagi mereka. Fakta bahwa hidup mereka berada di tangan Khazarin memanglah benar. Di sana Leon juga melihat Footman yang menyiksa kesatria Alros. Tapi, Leon tidak mampu berbuat apa-apa untuk membantunya. Namun tiba-tiba, muncullah dua orang misterius yang berjalan mendekat dengan menyembunyikan hawa keberadaannya. Footman, Leon, dan yang lainnya pun bertanya-tanya tentang siapakah sosok mereka itu. Dan pada akhirnya, kedua sosok itu telah menghampiri Leon dan memperkenalkan diri mereka. "Senang bertemu dengan kalian. Aku Benimaru, bawahan dari Raja Iblis Besar Rimurusama, orang yang menyandang gelar Flare Lord. Aku ingin tahu siapakah yang harus kubunuh." Sedangkan Sowe di sana berkata, "Kalian tidak perlu mengetahui siapa namaku. Aku hanyalah bayangan setia dari Raja Iblis Besar Rimurusama." Khazarin pun berkata, "Jangan bercanda. Raja Iblis Rimuru sudah mati." Benimaru dan Sowe yang mendengar itu sangat murka. Ini merupakan penghinaan bagi Rimurusama. Mereka berdua pun berteriak bersamaan dengan mengatakan, "Orewa, oh my goddess." Footman yang menyiksa kesatria Leon di sana seketika itu juga menerima pukulan amarah dari Benimaru. Footman pun terhempas sampai ke ujung aula dan langsung sekarat. Footman telah dikalahkan dalam satu pukulan. Khazarin, Laples, dan Tear pun sangat terkejut sekali gitu pak. Laples pun merasakan alarm bahaya dan mengisyaratkan untuk mundur. Namun, melihat Leon dan Mizari yang sudah compang-camping di sana, Khazarin tidak ingin mundur dan akan terus melanjutkan pertempurannya. Laples pun mengikuti perintah Khazarin dan mengatakan, "Mari kita tunjukkan kemampuan kita sebenarnya." Namun tiba-tiba, Mizari telah pulih kembali dan energi Mizari telah meningkat drastis yang setara dengan Demon Lord yang terbangun.
Mizari selama ini ternyata telah menahan kekuatannya, dan sekarang telah melepaskan kekuatan penuhnya untuk melawan Kazarem. Namun Kazarem di sana berkata, "Kalian tidak mungkin mampu melawanku. Akan kutunjukkan kepadamu apa itu keputusasaan." Kazarem kemudian melepaskan kekuatannya yang sangat luar biasa. Aura yang dikeluarkan Mizari dihancurkan Kazarem dalam sekejap. Mizari pun sangat terkejut. Dan seketika itu juga, tinju Kazarem menembus Mizari dan mematahkan tangannya, seolah-olah mematahkan ranting yang rapuh. Kazarem pun menertawakan Mizari dengan begitu angkuh. Mizari pun meminta maaf kepada Benimaru karena tidak banyak membantu. Benimaru pun menjawab, "Tidak apa-apa, serahkan semuanya kepada kami. Kami akan segera membunuh mereka yang telah menghina Rimuru-sama." Mizari dan Leon juga ingin membantu, tapi Benimaru menahan mereka dan mengatakan, "Kalian sudah banyak terluka dan akan menghambat kami. Kalian cukup awasi Tear dan Footman agar tidak mengganggu kami." Benimaru kemudian menarik pedangnya ke arah Kazarem. Aura Benimaru yang sangat halus membungkus pedangnya. Kazarem di sana menertawakan dan merendahkan Benimaru yang terlihat lemah. Akan tetapi, dengan kecepatan secepat kilat, Benimaru telah berada di belakang Kazarem. Kazarem pun menjerit kesakitan, tangannya telah terputus oleh pedang Benimaru. Bahkan, Kazarem sangat heran mengapa dirinya merasakan rasa sakit. Benimaru pun menjawab pertanyaan Kazarem. "Rasa sakit adalah peringatan bahwa tubuhmu merasakan sesuatu yang berbahaya." Kazarem berkata, "Jangan bercanda. Kau bukanlah tandingan diriku yang hebat ini." Kazarem pun memulihkan lengannya. Kazarem kemudian mengeluarkan auranya yang sangat padat dan menyerang Benimaru. Benimaru yang menerima serangan itu juga mengeluarkan aura yang menyala-nyala. Dengan demikian, pertempuran antara makhluk yang telah melampaui batas fana telah dimulai. Benimaru dan Kazarem telah menerobos penghalang yang telah didirikan Mizari dan juga penghalang kota. Kazarem mulai menyerang Benimaru dengan mengambil keuntungan dari energinya yang sangat besar. Kazarem kemudian memusatkan energi sihir suci dan iblisnya pada tinjunya dan menyerang Benimaru berulang kali. Itu adalah skill Holy Demonic Unification. Kazarem dengan sombongnya berkata, "Jika kau tidak menghalangiku, kau akan hidup sedikit lebih lama. Huahahaha, rasakanlah itu." Namun tiba-tiba, Benimaru berkata, "Dasar bodoh, tutup mulutmu." Dan seketika itu juga, Benimaru meninju Kazarem tepat di wajahnya. Benimaru berkata, "Seranganmu tidak bekerja melawanku sama sekali, seperti yang kau lihat." Tapi, Kazarem dengan bodohnya merasa bahwa Benimaru hanya menggertak. Kazarem kemudian memusatkan kekuatannya dengan kekuatan penuh dan ditembakkan ke arah Benimaru. Itu adalah gelombang energi mengerikan yang disebut Holy Canonic Wave Cannon yang mampu menghabiskan energi target dengan cepat. Serangan itu dengan sangat cepat akan mengenai Benimaru. Namun, Benimaru dengan tenang memblokir serangan pamungkas itu dengan tebasan pedangnya yang dilapisi oleh Fire of Rebirth. Melihat serangan pamungkasnya diblokir dengan mudah, Kazarem pun sangat terkejut sekali gitu, Pak. Benimaru mengatakan, "Daijoubu desho. Datte kimi yowai mo." Serangan tumpul seperti itu tidak akan mempan terhadapku. Meskipun kau unggul dalam energi sihir, tapi aku unggul dalam kualitas. Apa kau mengerti hal itu? Karena Kazarem terlalu heran dengan apa yang dia lihat, Benimaru kemudian akan melancarkan serangan untuk mengakhiri Kazarem. Sinar matahari hitam berbentuk naga dilepaskan dan telah menelan setengah dari tubuh Kazarem. Teknik ini adalah teknik di mana Rimuru menyuruh Benimaru untuk meniru serangan pamungkas Valgrind Sang Scorched Dragon. Tapi, serangan Benimaru masih jauh untuk dikatakan sempurna. Karena skill Benimaru adalah skill ultimate Blessing Lord Amaterasu, dengan kontrol cahaya dan panas, masih ada banyak hal yang bisa ia pelajari dari kemampuan Valgrind. Di saat Sowei dan Laples bertarung, pertarungan mereka terputus saat melihat Kazarem jatuh dan menjadi hangus. Setengah dari tubuh Kazarem terbakar oleh api hitam. Itu menjadi pemandangan yang mengerikan yang biasanya tidak ada yang mengira bahwa dia masih hidup.
Tapi Kazare masih hidup, bahkan dalam kondisi seperti itu. Melihat hal itu, Laplace pun sangat terkejut dan meninggalkan Soe untuk berlari ke arah Kazare dengan tergesa-gesa. Leon dan yang lainnya juga terkejut melihat Kazare yang hangus terbakar seperti itu. Energi Kazare mulai berkurang dengan sangat cepat. Ini adalah kemenangan Benimaru. Tapi faktanya, Benimaru sebenarnya meminjam energi dari Rimuru melalui koridor jiwa. Itu adalah metode pertempuran untuk meminjam kekuatan dari orang yang berpangkat lebih tinggi yang dia pelajari dari Diablo. Hanya tiga teratas yaitu Diablo, Zegion, dan Benimaru yang mampu melakukannya. Itu adalah seni pamungkas yang disembunyikan dari para eksekutif lainnya. Tapi, satu-satunya hal yang Benimaru tidak mengerti sampai sekarang adalah niat Diablo ketika dia mengajari teknik ini. Melihat Kazare yang masih hidup, Benimaru mulai berjalan untuk memberikan serangan terakhir pada Kazare. Tapi, ketika Benimaru akan mendekatinya, dia mendengar suara Kazare bergumam. Di sana Kazare mengatakan penyesalannya kepada Laplace. Dia akhirnya sadar kesalahan apa saja yang dia lakukan. Laplace pun menangis keras melihat Kazare yang telah sekarat. Namun tiba-tiba, hal yang tak terduga telah terjadi. Footman telah bangkit dan mengangkat sebuah bola ke langit dan muncullah cahaya yang memproyeksikan diri Velda. Velda berkata, sepertinya Kazare dikalahkan atau dominasi telah dihidangkan. Velda mengangkat tangan kanannya ke arah Kazare. Pada saat itu, cahaya terpisah dari tubuh Kazare yang terbakar dan terhisap ke tangan Velda. Ketika Velda mengambil kekuatan yang dia berikan kepada Kazare, pada saat yang sama, Velda memanipulasi energi di dalam tubuh Kazare dan membuatnya meledak. Benimaru dan yang lainnya pun menghindari ledakan itu. Setelah ledakan itu, Velda berkata, "Itu adalah ledakan yang indah, bukan? Aku juga telah memberikan telur Vega ke dalam tubuh Footman dan memberikannya skill ultimate Evil Dragon Lord Azidahaka. Footman juga telah menyerap ledakan energi sihir suci dan iblis milik Kazare. Footman akan menjadi sosok yang mengerikan, dan silakan menikmati seluruhnya." Dan proyeksi Velda pun telah menghilang. Setelah mengetahui fakta bahwa Kazare selama ini telah dikendalikan oleh Velda, Laplace pun sangat marah besar. Dan dengan sekejap, Footman telah membunuh Leon dengan menusuk jantungnya. Footman kemudian menarik keluar tangannya dari dada Leon. Sejumlah besar darah mengalir keluar. Leon kemudian terjatuh dan memuntahkan darah dari mulutnya dalam jumlah besar. Footman pun tertawa keras. Laplace pun mengetahui bahwa itu bukanlah Footman lagi. Laplace dengan jelas melihat masa depan di mana Footman telah menghilang. Kekuatan Vega terus mengikis kepribadian Footman. Satu-satunya yang tersisa hanyalah penjelmaan dari kehancuran. Laplace pun mengatakan, "Aku tidak akan memaafkanmu, Velda." Laplace bersumpah untuk membalas dendam dengan kemarahan di dalam hatinya. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Pada saat ini, Velda telah menanamkan sel Vega ke dalam tubuh Footman dan juga telah diberikan skill ultimate Evil Dragon Lord Azidahaka. Bahkan, Footman juga telah menyerap energi dari Kazare. Sel Vega telah mengikis Footman sepenuhnya, yang tersisa hanyalah penjelmaan kehancuran. Laplace pun sangat marah kepada Velda yang telah mengendalikan teman-temannya dan akan mengakhiri ini semua. Laplace kemudian ingin berdamai dan bekerja sama kepada Benimaru untuk sementara. Benimaru menerima saran itu dan mereka pun bertarung bersama. Benimaru sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang kekuatan tempur Vega yang mempunyai regenerasi super cepat. Cara efektif melawan monster seperti itu hanya dengan memusnahkannya dengan energi yang luar biasa. Namun, Benimaru saat ini telah kehabisan energi sihir akibat melawan Kazare sebelumnya. Laplace pun menyarankan menggunakan 10 bom roh yang dia miliki untuk meledakkan Footman. Benimaru setuju dengan itu dan meminta Soe dan Laplace untuk mengatur bomnya. Sedangkan Mizari diberi perintah untuk mempertahankan penghalangnya. Keempat orang sudah mulai bergerak sekaligus di bawah komando Benimaru. Itu adalah rencana dadakan, tetapi mereka menunjukkan kerjasama yang luar biasa.
ketika 10 bom roh mengikat di sekitar footman, Sowe memberikan sinyal kepada Benimaru. Benimaru kemudian menggunakan Hellflare-nya secara bersamaan dengan ledakan dari bom roh itu. Namun, betapa mengejutkannya, footman malah memakan energi dari ledakan itu. Serangan gabungan mereka telah gagal, situasi pun semakin memburuk. Footman saat ini mengamuk dan akan membunuh semua orang yang hidup di tempat ini sepenuhnya. Benimaru, Sowe, Mizari, dan Laplace akan mengerahkan segalanya demi menahan Footman. Namun tiba-tiba terdengar suara misterius. Kufufufu, kamu kurang berhati-hati, Benimaru. Tidak ada yang menyadari kapan Diablo datang. Diablo tiba-tiba muncul di belakang Footman dan mencengkram kepalanya. Diablo kemudian membanting Footman dengan sangat keras. Di sisi lain, Rimuru muncul dan mendatangi Leon untuk mengobatinya. Rimuru menggunakan ramuan yang sudah diperkuat dengan imaginary space untuk menutup lubang yang ada di dada Leon. Meskipun tubuhnya sudah diperbaiki, tapi Leon masih belum juga terbangun. Jika Leon mati di dalam penghalang Mizari, Rimuru mungkin mampu membangkitkannya. Namun, inti core milik Leon telah rusak. Jika Rimuru membangkitkannya secara normal, itu akan menyebabkan penurunan kemampuan tempurnya. Dan dengan bantuan Ciel, Ciel akan mengevolusikan Leon sehingga menjadi entitas spiritual yang tidak membutuhkan inti core tersebut. Di sisi lain, Rimuru sebelumnya telah mengamati pertarungan Benimaru. Karena Benimaru sudah kehabisan energi sihir akibat pertarungan melawan Kazarin, Rimuru pun memberi perintah kepada Diablo untuk turun tangan menghadapi Footman di sana. Diablo berkata, "Kufufufu, serangan padaku, tuanku." Diablo dengan sekejap mencengkram kepala Footman dan membantingnya berkali-kali. Diablo dengan ganasnya merobek tubuh Footman menggunakan cakarnya dengan kecepatan yang mengalahkan regenerasi super cepat Footman. Bahkan terjadi benturan dan kilatan cahaya besar yang luar biasa. Rimuru pun sedikit takut dan berkata, "Apakah ini akan baik-baik saja? Apakah Diablo lupa bahwa kita seharusnya berusaha agar tidak terdeteksi oleh Velda?" Ciel pun menjawab, "Situasi saat ini masih dalam kendali Diablo. Diablo memiliki penghalang tersembunyi. Diablo juga telah mengaktifkan skill ultimate Temptation King Azazel dan menggunakan World Temptation." Rimuru pun lega dengan itu dan memuji Diablo karena gaya bertarungnya yang sangat luar biasa. Di sisi lain, Benimaru juga mengatakan, "Kekuatan Diablo memang bukan sekedar omong kosong. Cara bertarungnya sangat efisien yang membuatnya tidak akan kelelahan." Benimaru juga berkata, "Itu adalah gaya pertarungan yang superior yang tidak mudah bisa kita pelajari." Keadaan darurat yang dihadapi Benimaru sebelumnya kini telah menjadi lelucon bagi Diablo. Footman yang merupakan ancaman sebelumnya telah dibantai habis-habisan oleh Diablo. Diablo menghancurkan bagian-bagian tubuh Footman dan juga perlahan menyedot energi Footman. Cakar Diablo terbungkus oleh energi dari Turnul dalam bentuk yang sangat terkompresi. Diablo telah menggunakan metode yang diajarkan Ciel sebelumnya. Itu adalah metode sirkulasi energi sihir yang bernama Taurus Secret Art. Dengan menggunakan kemampuan kontrol ruang, Diablo dapat mendaur ulang energinya sendiri secara terus-menerus. Yang artinya, energi yang dilepaskan Diablo dapat diserapnya kembali. Dengan menggunakan siklus ini, Diablo dapat menguras energi musuh, sedangkan energinya akan tetap utuh. Sejujurnya, Rimuru tidak mengerti metode yang diajarkan Ciel ini. Tetapi, Diablo berhasil melakukannya. Meskipun Rimuru tidak memahami itu, Rimuru masih memiliki Ciel untuk bisa melakukan hal itu. Rimuru merasa, dari semua bawahan Rimuru, mungkin hanya Diablo lah yang mampu melakukan teknik yang rumit itu. Di sisi Leon, Rimuru dengan segala upaya akhirnya dapat membangkitkan Leon dari kematiannya. Bahkan, Leon saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Leon telah berevolusi menjadi Demigod atau makhluk spiritual setingkat pahlawan Chloe yang Leon sayangi. Leon pun mulai sadar dan membuka matanya. Saat membuka matanya, Leon mengira bahwa yang di depannya itu adalah Shizu Izawa. Namun akhirnya, dia sadar bahwa itu adalah Rimuru. Rimuru pun berkata, "Akhirnya, kau bangun juga, dan jangan lupa berterima kasihlah kepadaku." Leon pun menjawab, "Jadi ternyata begitu, kau telah menghidupkanku kembali."
terima kasih banyak Raja Iblis Besar Rimuru-sama. Bawahan Leon juga secara bersamaan berterima kasih kepada Rimuru dan bahagia melihat Leon telah baik-baik saja. Semua bawahan Leon berlutut dan menundukkan kepala mereka kepada Rimuru dan berkata, "Tuan Raja Iblis Besar Rimuru, bantuan besar yang telah Anda berikan kepada kami tidak akan kami lupakan selamanya." Karena hal itu, Binimaru dan Soei pun telah mengalihkan perhatiannya ke arah Rimuru. Binimaru dan Soei pun sangat senang melihat tuannya Rimuru baik-baik saja, dan ini seperti apa yang dikatakan Zegion sebelumnya. Rimuru pun menjelaskan kepada Binimaru dan Soei tentang siasatnya untuk menipu Velda dengan kabar kematian dirinya. Dan di sana, Diablo melaporkan, "Kufufufu, persiapannya sebagian besar sudah selesai tuanku Rimuru sama." Rimuru pun mengangguk dan berjalan ke arah Footman. Pada saat Footman ingin mengatakan sesuatu, Diablo seketika memberikan serangan terakhirnya dan mengatakan, "Tutup mulutmu." Footman pun tidak mampu berbicara karena rahangnya telah dirobek oleh Diablo. Rimuru pun berkata, "Aku tidak akan membuatmu menderita lagi. Kau akan kuberikan kedamaian dalam diriku." Dan Footman pun langsung dilahap oleh Rimuru. Berkat Diablo yang telah melemahkannya, konsumsi Footman selesai dengan cukup cepat. Rimuru juga berhasil mendapatkan kemampuan Footman, yaitu skill ultimate Evil Dragon Lord Azidahaka. Rimuru pun memberikan pujian atas kerja keras para bawahannya yang di sana. Diablo, Binimaru, dan Soei pun berlutut dan sangat senang dengan pujian Rimuru. Dan setelah itu, Rimuru memanggil Laplace dan Tear untuk bekerja untuk Rimuru. Di saat Laplace tampak seperti ingin keberatan, Laplace kehilangan kata-katanya setelah melihat senyum Diablo. Laplace dan Tear pun menyetujui hal itu. Dan kemudian, Rimuru dan Diablo akan kembali bersembunyi. Binimaru dan Soei juga akan kembali untuk memimpin pasukan Tempest. Sedangkan Laplace dan Tear diperintahkan Rimuru untuk mempertahankan negara Leon. Karena Velda lah yang mencuci otak Azarem, Laplace pun setuju untuk bekerja sama dengan Rimuru. Dan dengan demikian, keributan di negara Leon telah berakhir. Di sisi lain, kita diperlihatkan pertempuran Guy Crimson melawan Chloe. Guy dan Chloe telah dikunci dalam pertempuran selama 3 hari berturut-turut. Meskipun tidak satupun dari mereka yang menganggapnya serius, serangan fatal sering terjadi. Guy menggunakan serangan Calamity Claw berturut-turut ke arah Chloe. Itu adalah serangan berbahaya yang menginfeksi target dengan virus menular, yang juga merusak pikiran. Dan faktanya, Chloe pernah terbunuh oleh serangan itu. Namun, Chloe menggunakan skill Ultimate King of Space Time Yogg-Sothoth untuk menghindari serangan itu setelah mengingat memori kematian di masa depan. Sebenarnya, Chloe tahu bahwa Guy berniat untuk melepaskan kutukan yang ditanamkan kepada Chloe. Namun, semua itu telah gagal dan membuat Chloe terbunuh. Chloe bahkan sudah pernah mati 3 kali saat melawan Guy Crimson. Dan saat ini, dia bertarung dengan Guy kembali dengan mengingat kesalahan-kesalahannya dahulu. Chloe dapat terus menghindari perangkap-perangkap dari Guy Crimson. Di sisi lain, ada seorang yang mengamati pertempuran di antara mereka berdua. Itu adalah White Ice Dragon Velzard. Velzard pada saat ini telah dikendalikan oleh Velda. Selain memiliki skill Ultimate Patian King Gabriel, ia juga telah memperoleh skill Ultimate Envy King Leviathan. Velzard saat ini telah didoktrin Velda untuk membunuh Guy Crimson. Velzard kemudian menggunakan Absolute Force Wave yang luar biasa kuat untuk menembus tanah tempat mereka berdiri sebelumnya. Dan kemudian, dunia telah berhenti. Chloe, Guy, dan Velzard, mereka bertiga saling mengamati. Di dunia di mana waktu telah berhenti mengalir, Chloe maupun Guy tidak memiliki masalah untuk bergerak dalam waktu yang telah terhenti. Itu karena Chloe telah menjadi kehidupan spiritual yang berada pada level Demigod. Dan dengan demikian, pertarungan di dalam dunia yang terhenti pun dimulai. Di dalam waktu yang terhenti, tiga orang saling berhadapan. Chloe kemudian mengarahkan tebasannya ke arah Velzard. Tapi, Velzard menggunakan dinding es untuk memblokir serangan itu. Baik Guy, Chloe maupun Velzard telah mengarahkan kemampuan mereka. Guy pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan sekarang. Namun yang pasti, menghentikan amukan Velzard dan mengalahkan Velda adalah tujuan utamanya.
Gi sebenarnya ingin keluar dari situasi ini, tapi Chloe tidak akan membiarkan Gi bebas. Karena efek kutukan ini, Chloe diberi perintah untuk membunuh Gi Crimson. Ini adalah situasi yang sangat merepotkan. Meski begitu, bagi sosok Gi, bertempur melawan dua orang sekaligus bukanlah hal yang mustahil. Itu karena Gi memiliki skill ultimate, Prideful King Lucifer. Itu adalah kemampuan terkuat yang mampu menyalin skill orang lain yang dilihatnya. Selain itu, tujuan Velzert menghentikan waktu adalah untuk menyingkirkan Chloe dan menikmati pertarungan dengan Gi Crimson di dunia ini hanya dengan mereka berdua. Namun, Chloe yang dipandang rendah sebagai manusia mampu bergerak di dunia yang terhenti di mana hanya makhluk tertinggi yang bisa ada di dalamnya. Itu karena Chloe telah menjadi kehidupan spiritual yang berada pada level demigod. Chloe bahkan mampu melawannya dan Gi secara merata. Itu menjadi situasi yang sangat tidak menyenangkan. Velzert pun akan menggunakan skill ultimate Patian King Gabriel dan menggunakan skill World Atmospheric Prison yang menciptakan penjara untuk mengurung Chloe. Velzert hanya ingin pertarungannya dengan Gi tidak diganggu. Namun dengan hebatnya, Chloe mampu memotong penjara atmosfer yang dibuat Velzert dengan mudahnya. Velzert pun memelototi Chloe dengan kebencian. Namun tiba-tiba, di saat ketiga orang itu bertarung, sebuah meteor besar merah tua telah jatuh menembus White Ice Place yang merupakan istana Gi Crimson. Di hadapan ketiga orang tersebut, kastil Gi telah dihancurkan dalam sekejap oleh sosok misterius itu. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Di saat Gi, Chloe, dan Velzert bertarung, tiba-tiba sebuah meteor merah tua telah menghancurkan White Ice Place yang merupakan istana Gi Crimson. Orang yang menghancurkan kastil tersebut adalah Scorched Dragon Velgrin. Velgrin merasa orang yang membunuh Rudra telah mengendalikan Velzert. Velgrin berencana untuk membuat Velzert sadar. Velgrin berkata, "Oi Gi, aku akan menghadapi Velzert. Dan untuk kau Chloe, Raja Iblis Rimuru sangat mengkhawatirkan dirimu. Lakukanlah yang terbaik untuk bertahan hidup. Jika kau mati di sini, Raja Iblis Rimuru pasti akan mengamuk dan menghancurkan segalanya. Dan kau kakak, apa kau sungguh percaya penipu yang mengaku dirinya Velda adalah kakak kita yang sebenarnya? Kau sungguh-sungguh menyedihkan." Velzert pun sangat marah. Dan dengan demikian, bentrok antara dua True Dragon pun dimulai. Dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka saling berbenturan. Kemampuan Velgrin adalah dalam hal percepatan, sedangkan Velzert adalah sebaliknya, yaitu perlambatan. Kekuatan mereka yang berlawanan telah menetralkan serangan masing-masing. Bahkan, waktu yang sebelumnya terhenti, kini telah mengalir kembali. Pertarungan antar spesies terkuat itu pun sangat luar biasa. Di sisi lain, Rimuru bersama Diablo telah bersembunyi dan mengamati situasi peperangan di berbagai tempat. Terlihat situasi di ibu kota Ingracia telah menjadi cukup serius. Rimuru kemudian memberi perintah kepada Diablo untuk mengirimkan bantuan. Diablo menjawab, "Tolong serahkan padaku, Rimuru sama." Diablo kemudian memberi perintah kepada Moss untuk mengirimkan bawahannya. Dan setelah itu, tiba-tiba waktu telah berhenti. Ciel mengkonfirmasi bahwa kemungkinan besar ini adalah ulah dari Velzert. Rimuru bertanya kepada Diablo, "Apakah kau mampu bergerak bebas di saat waktu berhenti, Diablo?" Diablo menjawab, "Kufufufu, tentu saja Rimuru sama. Mungkin masih mustahil bagi Benimaru, tapi Zegion pasti juga mampu melakukannya." Rimuru pun merasa perkembangan bawahannya telah tumbuh sangat pesat. Rimuru saat ini telah mengkhawatirkan Chloe dan ingin pergi ke sana. Namun, Ciel melaporkan bahwa Velgrin tampaknya telah memasuki pertempuran di sana. Segera setelah itu, waktu yang berhenti mulai mengalir kembali. Rupanya, Velgrin telah menetralisir dunia yang berhenti. Hasil laporan dari Moss, Velgrin sama telah memulai pertempuran dengan Velzert sama. Keduanya dalam mode naga. Tampaknya menjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Diablo berkata, "Kufufufu, bahkan untuk orang sepertiku, ini adalah situasi yang berbahaya." Rimuru juga merasa bahwa itu sangat berbahaya.
pada saat itu, dengan sihir pengintai yang telah diproyeksikan, Rimuru telah melihat keadaan Sion dan Ruminas telah terdesak. Rimuru terlihat begitu panik, namun Ciel berkata, "Tenang tuanku, situasi masih dalam kendali." Di sana terlihat, rencana Ruminas untuk membunuh Dagruel dengan satu serangan terkuatnya telah dibatalkan. Serangan Sion bahkan tidak bisa menyentuh Dagruel. Sion terluka parah akibat serangan balik Dagruel. Meski begitu, Sion terus berdiri dan menantang Dagruel berkali-kali. Karena situasi yang sangat tidak menguntungkan, pada saat itu, Seven Celestial Sages telah mempersiapkan portal untuk Ruminas melarikan diri. Namun, Ruminas mengatakan bahwa dirinya tidak akan melarikan diri. Ruminas percaya Rimuru akan mengirimkan bantuannya lagi. Dan tiba-tiba, Dagruel pun melancarkan serangannya ke arah Ruminas. Sebelum tinju Dagruel mencapai Ruminas, waktu telah berhenti karena Velzar. Dan seketika itu juga, muncullah Veldora di depan Ruminas. Serangan Dagruel telah ditangkap oleh Veldora. "Kuahahaha, aku telah tiba." Di saat waktu telah terhenti, Ruminas tidak mampu bergerak. Dia telah membeku terdiam dan hanya bisa mendengarkan percakapan Veldora dengan Dagruel. Di dalam waktu yang terhenti, yang mampu bergerak bebas hanyalah Veldora dan Dagruel di sana. Jika Veldora tidak datang membantu, sudah dipastikan bahwa Ruminas akan dalam bahaya. Namun, Ruminas merasa kesal karena dirinya kini telah ditenangkan karena kedatangan Veldora. Dan pada saat Veldora ingin menghadapi Dagruel, Sion dengan penuh luka di tubuhnya tiba-tiba berdiri. Sion pun berkata, "Veldora sama, orang itu adalah mangsaku. Maukah kamu menyerahkan dia kepadaku?" Veldora menjawab, "Tentu saja. Kalau begitu, aku akan meminjamkan sedikit kekuatanku untukmu." Sion pun berterima kasih kepada Veldora. Setelah energi Veldora mengalir pada Sion, luka-luka Sion telah sembuh seketika. Dengan unique skill chef-nya, Sion telah melampaui hukum dunia. Meskipun dunia telah terhenti, Sion telah mendapatkan otoritas untuk bergerak di dunia yang beku ini. Dan tiba-tiba terdengar suara dari Ciel. Individu bernama Sion telah mendapatkan skill ultimate Trion King Susanoo. Dan telah berevolusi menjadi High Grade Divine Monster Spirit. Makhluk yang berspesialisasi dalam pertempuran fisik, memiliki regenerasi yang tak terbatas, dan memiliki serangan yang mampu menghancurkan jiwa musuh. Sion telah berevolusi menjadi sesuatu yang disebut musuh alami dari makhluk spiritual. Dan pada akhirnya, di dunia di mana waktu yang telah terhenti, pertarungan Sion dan Dagruel pun dimulai. Sion kini telah larut dalam amarahnya. Itu karena selama ini Sion tidak mampu bersaing sama sekali di hadapan Dagruel. Sion dengan sekuat tenaga melepaskan tebasan pedangnya ke arah Dagruel. Dagruel pun menahan serangan itu dengan kedua tangannya hingga tanah yang dia pijak hancur tenggelam. Dagruel pun tidak akan mengalah dan mengerahkan kekuatannya hingga mendorong pedang Sion. Meskipun tebasan Sion mengenai Dagruel, Dagruel tidak terluka sedikit pun. Itu karena tubuh Dagruel terlalu kuat. Keduanya terus bertukar antara pedang dan tinju mereka yang sangat luar biasa. Pertarungan mereka pun terjadi sangat sengit. Meskipun Dagruel belum memiliki skill ultimate, tapi Dagruel sendiri adalah sesuatu yang bisa disebut ultimate. Itu karena keberadaannya hampir setara dengan True Dragon. Bahkan, tinjunya dapat menyebabkan badai kehancuran. Tapi, kekuatan itu tidak bisa dia keluarkan karena waktu di dunia telah terhenti. Veldora yang mengamati situasi di sana berkata kepada Sion dengan telepatinya. "Oi, Sion, aku tidak tahu berapa lama waktu akan berhenti. Tapi yang pasti, peluangmu untuk menang hanya mungkin di dunia di mana waktu yang telah terhenti kali ini. Ketika waktu mengalir, Dagruel akan dapat mengerahkan kekuatan penuhnya." Sion pun berterima kasih kepada Veldora untuk informasi yang berharga itu. Keberadaan Dagruel sendiri sudah seperti fenomena supranatural. Dia memiliki pertahanan yang sangat keras, memiliki skill penghancur senjata, memiliki kekebalan terhadap sihir, dan masih banyak lagi kemampuan yang dia miliki. Melawannya secara langsung itu seperti bunuh diri. Tapi, karena pedang Sion yang sudah mencapai tingkat mitos dan skill ultimate Trion King Susanoo,
yang dapat memanipulasi hukum sebab akibat, Sion mampu mengimbangi kemampuan Dagruel. Sion kemudian meningkatkan kecepatan tebasannya ke arah Dagruel. Tapi, Dagruel mampu memblokir serangan itu dengan tangan kosong. Dan sebaliknya, kedua belah pihak saling memblokir serangan masing-masing. Sion juga telah mengaktifkan skill minus breaker. Dengan pedangnya, Sion mampu menyerap energi musuh menjadi miliknya. Namun tiba-tiba, waktu telah kembali mengalir. Keseimbangan itu sepertinya akan runtuh seketika. Dagruel menjadi yakin akan kemenangannya. Ia sekarang mampu melepaskan kekuatan super yang memberinya julukan gempa bumi. Dagruel kemudian melepaskan serangan yang sangat luar biasa kepada Sion. Tanah berguncang, badai meraung, dan kilat menyambar. Dan seperti yang dikatakan Veldora, peluang Sion untuk menang telah habis. Itu adalah serangan yang sangat dahsyat. Bahkan dengan skill ultimate Lion King Susanoo, membatalkan serangan itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Itu karena perbedaan energi mereka sangatlah jauh. Energi Dagruel sangatlah luar biasa. Namun, di sini Sion menyadari bahwa dia tidak akan mampu bertahan melawan serangan itu. Jadi, dia membuang semua pertahanannya dan akan memfokuskan semua kekuatannya dalam serangannya. Sion kemudian dengan sekuat tenaga mengayunkan pedangnya ke arah Dagruel. Serangan Dagruel juga telah dilepaskan. Tepat setelah itu, sensasi rasa sakit yang terbakar yang belum pernah dirasakan dalam beberapa milenium telah mencapai otaknya. Serangan terakhir Sion mampu mencapai kesadaran Dagruel dan telah melukai tubuh kerasnya. Di satu sisi, Sion telah menerima kehancuran dari serangan super Dagruel dan telah diambang kematian. Namun, terdengar suara yang berkata, "Bangkitlah, Sion." Sion yang seharusnya binasa dibawa kembali dari jurang kematian oleh skill ultimate Lustful King Asmodeus dari Demon Lord Ruminas. Ruminas telah terbebas setelah waktu mengalir kembali. Sion kemudian berterima kasih kepada Ruminas. Sion percaya bahwa Demon Lord Ruminas pasti akan menghidupkannya kembali jika dia terbunuh. Ruminas berkata, "Kau bodoh, kau benar-benar percaya kepadaku." Sion menjawab, "Tentu saja, aku percaya kepadamu Demon Lord Ruminas." Dan sejak saat itu, mereka pun mulai menjadi teman baik. Veldora berkata, "Kuahahaha, Anda melakukannya dengan sangat baik, Sion." Namun, betapa mengejutkannya, Dagruel telah bangkit kembali. Dengan sangat deras, darah mengalir turun dari kepalanya. Dagruel pun memuji Sion karena berhasil melukainya. Saat melihat Dagruel bangkit, Veldora berkata, "Sion, kau istirahatlah. Seperti yang aku pikirkan, hanya aku yang bisa menjadi lawannya." Veldora pun maju menuju tempat Dagruel berada. Veldora berkata kepada Dagruel, "Ayo kita akhiri pertempuran ini." Dagruel tertawa dan berteriak, "Saudaraku Fen dan Graceward, datanglah kepadaku. Sekarang adalah waktunya bagi kita untuk menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya." Dagruel, Fen, dan Graceward telah melepaskan segelnya dan bersatu menjadi tri tunggal, tiga dalam satu tubuh, hingga memiliki energi sihir yang tak terbayangkan. Itu adalah dewa kehancuran dari zaman mitos, Dewa Asura. Veldora berkata kepada Sion dan yang lainnya supaya untuk mencurahkan segalanya untuk mempertahankan penghalang. Ini adalah pertempuran mitos. Kalian semua adalah saksi dari pertempuran yang hebat ini. Sion dan yang lainnya langsung mengerti dalam satu pandangan bahwa ras Titan atau raksasa bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh mereka. Veldora berkata kepada Dagruel, "Apakah itu wujudmu yang sebenarnya? Aku akan mengalahkanmu dengan semua yang kumiliki." Veldora kemudian berubah ke dalam mode naganya. Dan dengan demikian, pertarungan antara dua makhluk mitos itu pun telah dimulai. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Pada saat ini, Dagruel telah bergabung dengan dua saudaranya dan telah berubah ke dalam mode Asura dengan 3 wajah dan 6 lengan. Sedangkan Veldora juga telah berubah ke dalam mode naganya.
Dagruel dengan bebas memanipulasi gelombang getaran dan menciptakan petir yang menyambar. Namun, itu tidak berpengaruh terhadap Veldora sang naga badai. Veldora kemudian melepaskan serangan Lightning Storm Roar kepada Dagruel. Akan tetapi, serangan itu diraih oleh Dagruel dengan satu tangannya dan menghilang begitu saja. Tubuh Dagruel saat ini telah melampaui kerasnya berlian. Segala jenis serangan tidak mempan terhadapnya. Itu adalah kekuatan pertahanan yang tak terkalahkan. Dagruel berkata, serangan lemah seperti itu tidak ada gunanya, Veldora. Namun tiba-tiba, klon Veldora telah berada di belakang Dagruel dan melepaskan serangan cakar naganya. Itu adalah serangan yang mampu merobek segala jenis materi di dunia ini. Kekuatan pengerasan Dagruel dan cakar naga Veldora telah berbenturan hingga menghasilkan suara yang keras. Dan pada akhirnya, kedua lengan mereka telah menghilang. Namun, Dagruel mampu meregenerasi lengannya kembali, sedangkan Veldora dengan menggunakan kemampuan keberadaan paralelnya, dia dapat menciptakan klon sebanyak yang dia inginkan. Veldora merasa kesal karena Dagruel mampu bertahan dari serangan istimewanya. Begitu juga dengan Dagruel. Dagruel juga merasa kesal karena tubuhnya yang tak terkalahkan mampu ditembus. Beberapa klon Veldora mendekati Dagruel dengan kecepatan yang sangat super cepat. Sayapnya menghasilkan getaran dan mengubahnya menjadi pisau frekuensi tinggi yang mampu menghancurkan apapun secara brutal. Itu adalah Wings Blade. Dagruel tidak panik. Wajah Grisworld menoleh ke depan dan menyiapkan pedang besar di kedua tangannya. Dengan pedang besar berukuran 10 meter itu, Dagruel menghentikan serangan itu dan menebas klon Veldora dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dan tidak hanya itu saja. Dengan Ash of Truth, Dagruel membidik Veldora yang asli, dan dengan wajah Fen yang menghadap ke depan, dia mencoba menangkap Veldora menggunakan Gleipnir di tangannya. Itu adalah serangan Chains of the Shield Destroyer Prison. Namun sayangnya, yang tertangkap oleh Gleipnir itu adalah klon Veldora, dan telah dimusnahkan begitu saja. Dagruel pun terkejut bahwa mata kebenarannya telah salah. Segera setelah itu, Dagruel mengaktifkan skill Space Grasp dan menciptakan ruang yang terisolasi. Dagruel membawa semua klon Veldora dan termasuk Veldora yang asli ke dalam ruang terisolasi tersebut. Dagruel berkata, "Aku menangkapmu Veldora, makanlah ini." Dagruel kemudian mengaktifkan skill pamungkasnya, Quasar Breaker. Di dalam ruang Space Grasp itu telah dipenuhi getaran gelombang destruktif yang sangat luar biasa dengan Dagruel sebagai intinya. Dari serangan dahsyat itu, Dagruel bahkan dapat menciptakan black hole yang menyerap dan menghancurkan semua hal yang ada di dalam ruangan itu. Sekian banyak klon Veldora telah hancur seketika, bahkan juga ditelan ke dalam lubang hitam dan menghilang. Serangan itu telah mengkonsumsi 60% energi Dagruel. Namun, sebagian besar energi yang diserap digunakan oleh Dagruel untuk mempertahankan keberadaannya sendiri. Itu adalah serangan mematikan yang seharusnya tidak ada orang yang bisa bertahan dari serangan itu. Setelah serangan itu selesai, betapa mengejutkannya, Veldora tertawa dan berkata, "Kuahahaha, itu adalah serangan yang berbahaya." Dagruel pun terkejut dengan heran dan berkata, "Ini tidak mungkin, kau selamat dari serangan itu." Namun faktanya, Veldora telah selamat dari serangan itu. Veldora berkata, "Kuahahaha, hal seperti itu bukanlah masalah besar bagiku." Sayapnya cempang-camping dan seluruh tubuhnya terluka. Veldora hanya berpura-pura baik-baik saja. Dengan skill Ultimate Chaos King Nyarlathotep, Veldora berhasil memperkecil kerusakannya hingga batas maksimal dan nyaris tidak dapat menghindari gelombang super destruktif itu. Veldora telah menggunakan 20% energinya untuk menghindari serangan itu. Dan sebelumnya, Veldora juga telah memberikan 30% energinya kepada Sion. Sehingga pada saat ini, energi Veldora tersisa 50%. Sedangkan energi Dagruel tersisa 40%. Dagruel dan Veldora pun hampir seimbang. Dan setelah itu, Veldora bertanya kepada Dagruel, "Mengapa kau mematuhi perintah Velda? Orang itu bukanlah kakak lelakiku." Dagruel menjawab,
orang itu memiliki aura yang sama persis dengan Veldenava sama. Hidupku hanyalah untuk mematuhi perintahnya. Veldora berkata, "Wahaha, kau telah bekerja dengan seorang penipu." Dagriel pun marah karena tuannya diejek Veldora. Dagriel kemudian mengkompresi energinya menjadi sangat padat hingga muncul kilatan di tubuhnya yang menyambar-nyambar. Dagriel yang sebelumnya setinggi 15 meter kini telah mengecil menjadi 3 meter. Namun kekuatannya menjadi cetar membahana. Veldora juga mengkompresi energinya dan berubah menjadi bentuk manusia sebagai tanggapan terhadap Dagriel. Pertarungan jarak dekat pun dimulai. Tinju Dagriel telah mengenai perut Veldora. Pada saat yang sama, siku Veldora mengenai wajah Dagriel. Tendangan demi tendangan, pukulan demi pukulan. Mereka saling berbenturan di tanah dan di atmosfer. Terjadi ledakan di mana-mana. Pertarungan mereka menjadi sangat sengit. Veldora berkata, "Kukatakan sekali lagi, Dagriel, berhentilah mematuhi penipu itu." Dagriel menjawab, "Kau sangat keras kepala, Veldora. Loyalitasku tidak akan berubah, bahkan jika dia mati." Veldora berkata, "Aku sangat kecewa, Dagriel. Aku akan mengakhiri hidupmu dengan teknik rahasia terkuat yang kumiliki." Dagriel pun terkejut mendengar hal itu. Namun sudah terlambat, Veldora telah menyelesaikan persiapannya. Veldora kemudian mengaktifkan skill Fertile Paradox. Dan seketika itu juga, lingkungan telah ditutupi oleh kegelapan yang mencakup area yang sangat luas. Sementara itu, pertarungan Veldora dan Dagriel membawa kehancuran yang sangat luar biasa di sekitar mereka. Tanah di sekitar dipenuhi sambaran petir dan gelombang kejut yang sangat luar biasa. Ruminas menghela nafas dengan tajam ketika dia menyaksikan pertempuran yang berlangsung di langit. Pertempuran itu bahkan melebihi imajinasi Ruminas. Pertempuran mitos seperti ini adalah sesuatu yang tidak akan terjadi bahkan sekali dalam 1000 tahun. 3 penghalang yang melindungi kota suci sudah tidak dapat menahan efek dari bentrokan tersebut. Penghalang yang tersisa hanyalah penghalang yang dipertahankan oleh 7 Celestial Sages. Namun, ketika Veldora telah mengaktifkan skillnya, kegelapan telah menyelimuti mereka. Ketika Ruminas merasakan bahaya, itu sudah terlambat. Penghalang yang dipertahankan Ruminas sudah tidak ada artinya. Skill Fertile Paradox yang telah diaktifkan Veldora itu sebenarnya adalah kemampuan pemulihan yang sangat luas, mempercepat pertumbuhan alam, memulihkan tanah yang rusak menjadi tanah yang subur, dengan menggunakan tubuh Dagriel sebagai intinya. Bahkan, Veldora juga menggunakan malaikat yang berkerumun di atas sebagai tumbal untuk teknik ini. Efek dari teknik itu bahkan tidak hanya menjangkau negara Rubina saja, negara pasir Dagriel ternyata juga telah terjangkau. Dan pada akhirnya, kegelapan yang menyelimuti mereka telah menghilang. Wilayah Dagriel yang merupakan padang pasir kini telah tumbuh subur, tanaman hijau tersebar di mana-mana. Dalam sekejap, telah tumbuh hutan yang sangat lebat. Dagriel tidak mampu membatalkan hal ini, dan di saat terakhirnya, Dagriel kemudian menyatakan pidato kepada semuanya. Dagriel berkata, "Woi, dengarkan aku. Mulai sekarang, aku menetapkan Dagura sebagai penggantiku. Kalian semua harus mematuhi Dagura sebagai raja kalian. Rigura Debura, bantulah Dagura. Berikanlah upaya kalian untuk kemakmuran ras kita." Para bawahan Dagriel pun mematuhi perintah itu. Dan pemimpin baru dari ras raksasa telah ditetapkan. Dan pada akhirnya, Dagriel terserap ke tanah dan menghilang dengan itu sebagai kata-kata terakhirnya. Dengan demikian, pasukan sekutu Rimuru dan Ruminas telah berhasil mempertahankan tempat ini. Pertarungan pun dimenangkan oleh Veldora. Veldora pun berkata, "Salam dari Binjai." Di sisi lain, di ibu kota Ingrasia telah terdapat keributan dan peperangan yang sangat sengit. Namun, karena Diablo telah mengirimkan bawahannya sebagai bantuan, dan pada akhirnya, semua kekacauan di sana telah dibereskan oleh Venom, Hinata, Masayuki, Kumara, dan yang lainnya. Sementara itu, Velda mengamati situasi perang di berbagai tempat dengan tanpa ekspresi. Hasilnya tidak memuaskan. Atau lebih tepatnya, itu sangat mengerikan sehingga bisa dikatakan kekalahan total.
Dalam pertempuran di wilayah Milim, para malaikat diusir saat Vega dikalahkan. Di El Dorado, Velda tahu bahwa Kagali sudah dikalahkan. Dia kemudian memberikan skill ultimate Evil Dragon Lord Azidahaka kepada bawahan Kagali yang bernama Footman. Fakta bahwa penghalang tetap berdiri berarti pertarungan masih berlanjut. Tapi, Velda merasakan perasaan yang tidak nyaman. Dan yang paling mengejutkan adalah kekalahan Dagruel yang menyerang Kekaisaran Suci Ruberios tempat Ruminas bersembunyi. Raksasa pasukan Chain of Restraint Titan Army sepertinya telah berhenti bergerak dan menerima kekalahannya. Dagruel yang merupakan orang terkuat di antara empat iblis surgawi telah dikalahkan oleh Veldora. Velda bahkan tidak percaya dengan hal itu. Namun, Velda berkata, "Segalanya akan berakhir segera setelah aku pergi ke medan pertempuran. Mari kita melawan mereka sebanyak yang mereka inginkan. Hal terpenting saat ini adalah mengalahkan Guy Crimson dan Chloe yang memiliki kemungkinan sebagai ancaman. Chloe akan terbebas setelah dia mengalahkan Guy Crimson." Lucia di sana berkata, "Sudah waktunya Guy Crimson dan Chloe kelelahan. Kita harus mengirim semua pasukan terkuat kita untuk mengalahkan mereka." Namun, Velda kini merasakan sebuah keganjilan. Meskipun Raja Iblis Rimuru telah terbunuh, mengapa tidak ada keraguan di antara para bawahannya? Bahkan, tindakan Veldora juga cukup tenang. Velda merasa Rimuru sepertinya masih hidup saat ini. Maka dari itu, Velda akan merubah rencananya dan akan menyerbu Tempest dengan pasukan terkuat yang tersisa. Jika Rimuru memang masih hidup, Rimuru pasti akan menunjukkan dirinya ketika labirin Ramiris dihancurkan. Velda bermaksud memancing Rimuru keluar dan mengakhirinya. Velda pun tertawa dengan tawa jahatnya. Velda saat ini telah berada di Sky Castle bersama Lucia dan Milim di sana. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Pada saat ini, Velda akan mengirimkan semua pasukan terkuat yang tersisa untuk menyerang Tempest dan juga memancing Rimuru keluar jika Rimuru benar-benar masih hidup. Namun, Rimuru yang bersembunyi di dalam dimensi kegelapan telah memprediksi rencana yang akan dilakukan Velda. Rimuru pun menyiapkan strategi untuk mengatasinya. Di samping itu, Rimuru juga memperhatikan pertarungan Velgrin dengan Velzard di sana dan akan mengirim Veldora untuk menengahi mereka. Rimuru juga mengetahui bahwa Velda saat ini telah bersembunyi di Sky Castle. Gerbang menuju ke sana sampai saat ini masih belum diketahui. Namun, berkat Veldora yang mengalahkan Dagruel yang merupakan penjaga gerbang surga, saat ini gerbang surga tersebut telah terdeteksi. Rimuru pun memberi perintah rahasia kepada Testarossa, Ultima, dan Carrera untuk menghancurkan gerbang surga tersebut. Di sisi lain, 600.000 pasukan Velda telah datang untuk menyerbu Tempest, sesuai prediksi Rimuru dan Ciel saat itu. Di sisi musuh adalah Zero, Mai, Dino, Pico, Gracia, dan 600.000 pasukan malaikat di sana. Zero telah diberikan skill ultimate Evil Dragon Lord Azidahaka secara sempurna oleh Velda. Zero kini telah diberikan otoritas untuk memimpin pasukan dan menjelaskan rencananya kepada semua orang di sana. Zero menugaskan Mai untuk memimpin para malaikat di luar, sedangkan Zero dengan Dino, Pico, dan Gracia akan menyerbu labirin Ramiris. Sebenarnya, Dino, Pico, dan Gracia sedikit keberatan dengan Zero. Tapi, karena ini perintah Velda, mereka tidak bisa menolaknya. Dengan kata-kata Zero sebagai sinyal, serangan terbesar dalam sejarah Tempest dimulai. Para malaikat menyerang dengan gelombang panas hingga menyapu permukaan, menguapkan kota yang diciptakan oleh Rimuru dan rekannya. Bahkan, pasukan yang dipimpin oleh Barrier Lord Gerudo dan Dragon Lord Gabil memilih untuk mundur di depan hujan cahaya dari langit. Di sisi lain, Zero mulai bergerak ke labirin membawa Dino dan rekannya. Meskipun labirin Ramiris adalah pertahanan absolut, namun Zero berencana mengambil alih labirin dengan skill ultimate-nya, sesuai perintah Velda sebelumnya. Di ruang kontrol, Ramiris, Benimaru, dan yang lainnya telah mendeteksi serangan musuh tersebut dan akan menjalankan rencana yang telah mereka siapkan. Lantai yang telah diserang oleh musuh ditampilkan di layar lebar. Dan pada akhirnya, mereka telah sampai di lantai 61. Zero kemudian akan mulai menjalankan rencananya dan berkata, "Aku akan kembali ke lantai 60 untuk mencuri otoritas labirin ini. Aku serahkan kepada kalian untuk mengamuk dan mengulur waktu sebanyak mungkin."
Dino dan yang lainnya pun mematuhi perintah Zero tersebut. Zero saat ini telah sampai di lantai 60 dan akan mencuri otoritas labirin dengan kemampuan skill ultimate Evil Dragon Lord Azidahaka. Dengan menyerap energi dari tanah, itu memungkinkannya berasimilasi dengan lingkungan alam sekitarnya. Dengan mengasimilasi labirin ini, Zero akan menjadah otoritas labirin. Di sisi lain, Dino dan rekannya telah sampai di lantai 71. Dan tiba-tiba terdengar suara. Hohoho, kau datang juga Dino, kau telah mengkhianatiku. Aku akan membuatmu menyesal sekarang. Tawa Ramiris menggema di sekitarnya. Tiba-tiba, struktur lantai berubah, dan kemudian empat bayangan muncul. Mereka adalah Gabil, Gerudo, Barita, dan kemudian Zegion. Di saat pihak Ramiris akan memulai menyerang, Dino mengajukan duel satu persatu demi mengulur waktu untuk Zero. Ramiris pun menerima tawaran dari Dino dan menuju Gabil yang akan maju pertama. Maka, dimulailah pertandingan pertama Gabil versus Pico dengan pertarungan by one tanpa bawa kawan. Mereka berdua bertarung menggunakan tombak di langit dengan adu mekanik, itu menjadi pertandingan yang begitu menarik dan sangat sengit. Pico merasakan pertumbuhan Gabil yang sangat pesat dari pertarungan sebelumnya. Pico akan menganggap Gabil sebagai ancaman yang tidak lagi diremehkan. Gabil kemudian melancarkan serangan Flame Bird dan Thunder Bird ke arah Pico. Namun, itu berhasil dihindari oleh Pico. Setelah itu, Pico melancarkan serangan Black Thunder dan Heaven's Judgment. Namun, Gabil berhasil memblokir serangan itu. Sebenarnya, serangan Heaven's Judgment dari Pico adalah kemampuan yang sangat absurd. Itu bisa memproduksi luka masa lalu dari musuh yang telah dikalahkan sebelumnya. Namun, dengan kemampuan Pierrot Star, Gabiru mengaktifkan skill Fate Chang yang mampu merubah takdir dan mampu meniadakan serangan Pico. Gabil telah menggunakan kartu asnya yang hanya dapat dipakai sekali dalam sehari. Pico pun sangat terkejut sekali gitu pak. Pico menjadi sangat bingung di saat serangan absurdnya tidak berarti apa-apa untuk Gabil saat itu. Pico pun tidak ingin banyak membuang energinya dan akan mengakhiri pertandingan ini dengan serangan berikutnya. Pico kemudian meluncurkan serangan Fallen Spear, sedangkan Gabiru juga meluncurkan serangan Dragonic Spear. Serangan mereka telah berbenturan dan membuat mereka berdua terpental bersamaan. Dan pada akhirnya, Ramiris pun mengumumkan pertandingan pertama dengan hasil seri. Pertandingan kedua adalah Gerudo versus Gracia. Mereka berdua menggunakan peralatan yang sama, yaitu pedang dan perisai. Gerudo kemudian memulainya dengan mengaktifkan skill ultimate Golden Lord Beelzebub. Sehingga pertahanan Gerudo kurang lebih sama dengan pertahanan serbaguna Gracia. Sementara itu, Gracia memiliki kekuatan bertarung yang unggul dari Gerudo. Namun, serangan Gracia sama sekali tidak ada artinya bagi Gerudo. Gerudo berkata, "Rimuru sama telah memberiku gelar Barrier Lord. Kau harus tahu bahwa kau tidak akan dapat menembus pertahananku." Serangan Gracia tidak dapat menggaruk Gerudo. Sementara itu, serangan Gerudo perlahan membuatnya jatuh. Sedangkan di sisi lain, Ramiris berkata, "Tidak bisakah kita membuat ini seri lagi dan memulai pertarungan berikutnya? Aku ingin segera menyiksa Dino secepatnya." Sedangkan Binimaru yang berada di sebelah Ramiris ingin bertanya. Namun, Ramiris menyalahnya dan berkata, "Tunggu sebentar wakil komandan Binimaru. Tolong panggil saya Panglima Tertinggi Dono." Binimaru pun menuruti Ramiris dan kembali bertanya, "Bagaimana perkembangan rencananya wahai Panglima Tertinggi Ramiris Dono?" Ramiris menjawab, "Tingkat isolasi kita telah melebihi 90%, sedangkan tingkat asimilasi pria itu adalah 70%. Ramiris telah mengamati apa yang dilakukan Zero, dan semuanya seperti yang diinginkan Rimuru sama. Sedangkan pertarungan Gerudo dan Gracia telah mencapai klimaksnya. Setiap pukulan dari pedang mereka memotong tanah, menendang angin pasir yang ganas. Mereka yang menonton terpesona dengan pertarungan yang mematikan di depan mata mereka. Dan kemudian semuanya terdiam sesaat. Tiba-tiba Gracia telah mengakui kekalahannya dan pemenangnya adalah Gerudo. Dan berikutnya adalah pertarungan Dino versus Barita dan Zegion. Dino merasa mereka bukanlah lawan yang bisa dimenangkan. Kakinya pun terasa berat untuk melangkah. Namun tiba-tiba sebuah pertanyaan kecil muncul di benaknya.
Dino merasakan energi Zegion yang sangat kecil dari sebelumnya. Namun, Dino tidak memiliki waktu luang untuk memikirkan hal itu. Dino sangat enggan untuk bertarung. Sedangkan di ruang kontrol, Ramirez berkata, "Isolasi penduduk labirin telah selesai." Sementara itu, Benimaru mengirimkan transmisi pikiran kepada semua orang di labirin. Benimaru berkata, "Dari titik ini, efek dukungan di dalam labirin telah menghilang. Kalian lebih baik bersiaplah. Kalian tidak dapat bangkit kembali setelah kalian mati lagi. Ribu sama tidak mengizinkan kalian untuk mati. Jadi, kalian lebih baik bertindak dengan itu di dalam pikiran kalian. Semuanya berjalan sesuai rencana." Di sisi lain, Zero tanpa lelah melanjutkan erosi labirin. Tingkat asimilasi telah melampaui 90% sekarang. Zero berkata, "Ini sangat mudah." Namun tiba-tiba terdengar suara yang sangat dingin. "Jangan terlalu sombong. Tuliskan dalam pikiranmu bahwa labirin ini tidak akan jatuh ke tanganmu." Terlihat kupu-kupu yang indah di sana dan tumbuh menjadi seseorang. Zero bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" "Lantai 60 ke bawah telah dalam kendaliku, namun aku tidak merasakan kedatanganmu." Sosok itu menjawab, "Aku telah berada di sini sejak awal." Zero berkata, "Kau mungkin selamat jika kau tetap menyembunyikan dirimu sampai akhir." Zero kemudian menciptakan beberapa Evil Dragon Beast dan memerintahkan mereka untuk menghilangkan gangguan. Namun, semua monster itu telah dimusnahkan dengan satu kilatan cahaya. Zero telah salah menilai sosok itu dan kini telah mengakui sosok itu sebagai lawannya. Zero berkata, "Aku dipanggil Zero, orang yang memimpin pasukan surga. Aku dikirim untuk menghancurkan negara ini." Sedangkan, sosok itu memperkenalkan dirinya dan berkata, "Aku adalah Zegion, orang yang menyandang gelar Miss Lord, pelayan yang setia dari Demon Lord Rimur Sama." Namun, Zero tidak mengenali nama itu. Zero yakin akan keunggulannya yang luar biasa. Zero kemudian memprovokasi Zegion dengan mengatakan kepadanya bahwa ia telah merampok sumber keabadiannya di labirin ini. Zegion sudah mengetahui hal itu. Zegion pun sangat marah karena mereka telah datang untuk mencemari labirin. Tapi, semuanya seperti prediksi Rimur Sama. Dalam sekejap, Zegion mendekat dan menendangnya. Namun, Zero berhasil menangkis serangan itu dengan skill Absolute Defense. Zegion berkata, "Kau cukup tangguh, tapi berhati-hatilah, yang berikutnya akan sedikit lebih kuat." Saat Zegion berbicara, sosoknya telah menghilang. Dengan Space Time Manipulation, Zegion menyerang Zero. Tapi, Absolute Defense secara otomatis melindungi Zero dari semua serangan. Zero pun menganalisis Zegion dan kehilangan minat pada Zegion. Zero berkata, "Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sejatiku. Terima ini, Zero Field Wave." Dengan keyakinan mutlak, Zero menembakkan gelombang pemusnah. Dengan serangan gelombang itu, dapat merubah energi target di sekitar menjadi nol dan memusnahkannya. Namun betapa mengejutkannya, itu tidak mempan terhadap Zegion. Zegion berkata, "Itu tidak berguna. Itu adalah serangan yang mengubah energimu sendiri menjadi gelombang, benar kan? Ini memiliki prinsip yang sama dengan Absolute Defense-mu juga." Zero pun terkejut dan mengatakan, "Ini tidak mungkin, kamu mengerti prinsipnya dalam sekejap." Sebelumnya, Zegion telah mengaktifkan Illusion Ward dari skill Ultimate Illusion Lord Mephisto. Dengan itu, semuanya tunduk pada kehendak Zegion, bahkan aliran waktu juga. Zegion kemudian memukul Zero berkali-kali dengan tinju yang berisi kemarahannya. Imajinasi Zegion menjadi kenyataan, dan Absolute Defense Zero tidak berfungsi. Zero pun berteriak kesakitan dan berkata, "Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin." Gelombang pemusnah milik Zero sebelumnya kini telah dikembalikan kepada Zero melalui tendangan Zegion. Zero pun segera menghindar untuk mengurangi kerusakan dan membiarkan sebagian energinya dimusnahkan. Zero pun menyadari bahwa dirinya sekarang disudutkan. Ada kesenjangan besar antara kemampuan mereka berdua. Tinju Zegion bersinar dengan cahaya abu-abu gelap yang sangat menakutkan. Begitu Zero memperkirakan dirinya akan kalah, Zero mengambil tindakan terbaik untuk melarikan diri. Zero dengan cepat mentransfer kesadarannya pada tubuhnya yang lain dan akan memakan mangsa di lantai bawah.
Sementara itu, tubuh Zero di sini telah diiris Zegion berkeping-keping. Zero tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Zegion. Zero pun akan mempercepat merebut otoritas Labirin dan akan menyerap kekuatan Labirin sepenuhnya. Zegion menegaskan bahwa Zero telah melarikan diri seperti yang direncanakan dan bergumam, misi selesai. Seperti yang diminta oleh Ramirez dan Benimaru, Zegion memberikan teror kepada Zero sebelum membiarkannya melarikan diri. Dengan begitu, Zero akan mencari kekuatan yang lebih hingga dirinya hilang kendali. Semua orang di ruang kontrol terdiam. Belum 3 menit saat Zegion mulai bergerak, namun dia sudah melaporkan bahwa misinya telah selesai. Ramirez berkata, semuanya berjalan sesuai rencana Rimur Sama. Situasi saat ini menuju akhir permainan. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Setelah misi Zegion untuk memberikan teror kepada Zero selesai, di lantai 71, di sana Dino telah berhadapan dengan Beretta dan Zegion. Beretta dan Dino kemudian bertarung dengan adu mekanik. Di pertarungan sebelumnya, Dino dengan mudah mengalahkan Beretta. Namun, Beretta saat ini sudah berbeda. Dia telah berevolusi menjadi lebih kuat. Dan tiba-tiba, Dino tidak menyadari bahwa tanah di bawahnya telah berubah menjadi logam cair, hingga menenggelamkan kakinya. Dan seketika itu juga, logam cair tersebut membeku dan menyegel kaki Dino. Dino tidak menyangka bahwa Beretta mampu memanipulasi tanah. Karena terlalu meremehkan Beretta, Dino pun terkena perangkap Beretta. Dan setelah itu, Zegion mendekati Dino dan meninjunya. Namun, tinju Zegion terasa ringan bagi Dino. Akan tetapi, serangan tersebut telah menembus jiwanya. Dino pun menjerit kesakitan. Dan pada titik inilah, Dino akhirnya sadar bahwa itu bukanlah Zegion. Itu adalah Apito yang menyamar menjadi Zegion. Serangan Apito tadi adalah serangan shock anafilaksis yang merupakan serangan kematian instan. Namun, itu tidak berhasil kepada Dino dan hanya berefek rasa sakit yang sangat luar biasa. Dino berkata, ini sangat curang. Dengan sadis, Apito menjawab, diam, tidak ada kata curang, yang ada hanyalah menang atau kalah. Dino di sini tidak mampu bergerak sama sekali, kakinya telah terjebak dalam logam yang dibuat Beretta. Apito kemudian menyiksa dan memperlihatkan senyum sadis di hadapan Dino. Dino pun menangis kesakitan dan meminta tolong. Di ruang kendali, Ramirez pun tertawa bahagia melihat Dino yang sangat menyedihkan. Ramirez berkata, aku akan memaafkanmu jika kau mengkhianati Velda. Dino menjawab, aku tidak mungkin bisa mengkhianati Velda sama. Ramirez berkata, dasar bodoh, mengapa kau mematuhi pria itu? Velda Nava dan Velda tidaklah sama. Mendengar kata-kata Ramirez, Dino pun merasakan kontradiksi di dalam otaknya. Dia juga merasakan kejanggalan dengan hal itu. Namun, karena Dino terlalu lama dalam berpikir, Ramirez pun menyuruh Beretta dan Apito untuk segera menyelesaikan hal ini. Dino pun tidak diberikan waktu untuk berpikir dan langsung dihantam habis-habisan oleh Apito. Dan di sisi lain, akibat teror dari Zegion, Zero pun menginginkan kekuatan yang besar. Karena dibutakan oleh keinginan itu, Zero pun akan memangsa apapun tanpa pandang bulu, baik itu teman atau lawan. Karena itu, sebelum asimilasi Zero mencapai 100%, Ramirez akan mengevakuasi semua orang ke tempat yang aman. Dicekam rasa takut dan haus akan kekuasaan, Zero pasti akan menyerang pihak Dino terlebih dahulu. Dan pada saat ini, asimilasi Zero telah mencapai 99%. Benimaru kemudian memberi perintah kepada semua orang di Labirin untuk segera mengevakuasi. Rencana mereka telah memasuki tahap akhir. Kelompok Dino adalah umpan untuk memancing Zero. Beretta dan Apito yang bertarung dengan Dino tiba-tiba mundur seketika. Dino tidak tahu apa yang terjadi. Dan setelah itu, Dino merasakan energi yang kuat mendekat dengan sangat cepat. Dino menyadari bahwa itu adalah Zero yang telah menyelesaikan tugasnya. Mungkin karena itulah pihak Ramirez panik dan melarikan diri. Namun pada saat ini, Zero telah menjadi monster dan kehilangan kewarasannya setelah menyerap semua energi yang ada di Labirin. Dengan itu, kekuatan Zero telah melampaui batas dan telah berevolusi menjadi True Dragon ke-6.
Dengan sifat jahatnya, Mad Evil Dragon Zero akan memusnahkan semua makhluk hidup. Dan pada akhirnya, Zero telah sampai di lantai tempat Dino, Pico, dan Gracia berada dan menyerang mereka semua dengan menggunakan tentakelnya. Pico dan Gracia terus bertahan dari serangan Zero. Di saat nyawa mereka terancam, Dino mengingat kata-kata Ramirez. Dino merasa kepribadian dan cara berpikir Velda sangat berbeda dengan tuannya Velda Nava dahulu, karena tidak mungkin tuannya berbuat seperti ini. Dino pun berteriak dan berkata kepada Pico dan Gracia, "Aku telah memutuskan untuk memberontak melawan bajingan Velda itu, tapi bagaimana dengan kalian?" Namun anehnya, Pico dan Gracia setuju dengan itu. Dengan bantuan Pico, Dino telah terbebas dari logam yang menyegel kaki Dino. Dino pun tersenyum dan maju tanpa rasa takut. Dino kemudian berubah ke dalam mode tempurnya. Penampilannya menjadi megah dengan 6 pasang sayap bersinar putih dan hitam dan membawa 2 pedang Excalibur yang merupakan pedang kelas dewa. Dino dengan sangat cepat memotong semua tentakel yang menyerang mereka semua. Gracia dan Pico pun menghela nafas lega di saat melihat Dino serius seperti ini. Dan setelah itu, datanglah Zegion. Zegion berkata, "Jadi, inilah wujudmu di saat kau serius. Tapi, apakah kau akan meminta maaf kepada Ramirez?" Dino kemudian mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Ramirez. Ramirez pun menjawab, "Kuahahaha, seperti yang kuharapkan. Aku memaafkanmu dan segeralah kalahkan True Dragon yang jahat itu." Dino pun bertanya kepada Zegion, "Apakah kau mau bekerja sama denganku, Zegion?" Zegion menjawab, "Tentu saja, mari kita hadapi bersama." Dino kemudian memberikan pedang Crumbling Fang kepada Zegion. Di saat Zegion menerima pedang itu pun bercahaya dan muncul sepasang sayap yang bersinar di punggung Zegion. Pedang Crumbling Fang telah mengakui Zegion sebagai masternya. Dan setelah itu, Zegion memberikan sesuatu kepada Pico untuk menjaganya. Ternyata, itu adalah Gaia. Sebelum Zegion datang untuk mengalahkan Zero, Zegion menjaga dan melindungi Gaia di dalam labirin. Karena Pico dan Gracia tahu bahwa Gaia adalah peliharaan Milim, mereka pun akan menjaganya dengan sangat hati-hati. Dengan begitu, Dino dan Zegion akan melawan Mad Evil Dragon Zero. Karena labirin ini sudah dikuasai Zero, tujuan pertama mereka adalah keluar dari labirin. Dino meluncurkan serangan Death Ballet untuk menghancurkan klon Zero. Sedangkan Zegion menggunakan skill barunya, Collapsing Feather Kuzuha. Itu adalah serangan yang dapat mencincang musuh menggunakan gelombang frekuensi tinggi yang dihasilkan dari 2 sayapnya. Namun, semua itu sia-sia. Zero kini telah mendapatkan otoritasnya dan dapat melipat gandakan dirinya sendiri tanpa batas. Setiap klon ini memiliki kekuatan yang sama dengan Zero sebelumnya. Bahkan, jika Dino dan Zegion mengalahkan klon tersebut, mayat-mayat itu akan beregenerasi kembali. Dino kemudian bertanya kepada Ramirez tentang kelemahan labirinnya. Ramirez menjawab, "Dasar bodoh, labirinku tidak memiliki titik lemah dan bahkan dapat memutuskan kontak dengan dunia luar." Namun, karena Rimuru telah memprediksi situasi ini, kami telah menyiapkan cara untuk mengatasinya. Ramirez kini mampu melakukan kontak dengan Dino melalui Zegion yang sudah terhubung dengan koridor jiwa. Dan dengan koridor jiwa inilah yang akan menjadi kunci pelarian mereka dari tubuh Mad Evil Dragon Zero. Ketika Ramirez memandu Dino dan yang lainnya, Benimaru melaporkan situasi kepada Rimuru. Dan tidak butuh waktu lama, Diablo telah datang. Diablo berkata, "Kufufufu, spesies naga baru telah terlahir, seperti yang diprediksi Rimuru sama." Di saat Diablo melihat energi Benimaru belum pulih, Diablo kemudian menawarkan membagikan energinya sendiri kepada Benimaru. Benimaru pun berterima kasih kepada Diablo. Itu bukanlah metode yang bisa digunakan siapapun. Tetapi, karena Diablo dapat mengendalikan energi Nothingness Collapse dari Rimuru, itu mungkin baginya. Dan kemudian, Ramirez pun meminta Benimaru dan Diablo untuk membantu Zegion dan Dino mengalahkan Mad Evil Dragon Zero. Di satu sisi, Ramirez menuntun Dino dan Zegion untuk pergi ke area yang telah ditentukan.
Pada saat itu, Zegion mengeluarkan suatu benda dan diberikan kepada Dino. Dino pun menerima sebuah bola bundar kecil yang biasa digunakan Rimuru untuk bermain-main. Dino pun menyimpan benda itu dan kemudian mereka menuju ke area yang telah ditentukan Ramirez. Setelah mereka tiba, Ramirez kemudian memberi perintah untuk menembus dinding luar labirin dengan kekuatan mereka. Dino kemudian akan menggunakan kekuatan tersembunyinya. Itu adalah skill ultimate Fallen King Lucifer yang merupakan kartu asnya. Kekuatannya itu adalah campuran dari Pride King Lucifer dan Wrathful King Satanael. Namun, jika dibandingkan dengan kemampuan Gi dan Milim, kemampuannya lebih rendah. Dan pada akhirnya, dengan kekuatan mereka, mereka telah berhasil membuat lubang besar di dinding labirin dan keluar dari labirin. Ramirez pun berkata kepada Dino, "Kerja bagus, tapi sekarang ada hal lain yang harus kau lakukan." Meskipun Dino terpisah dari Zegion, Dino bisa mendengar Ramirez. Dengan kata lain, Dino telah sepenuhnya berhasil melarikan diri dari tubuh Zero. Dan di sana, tiga komandan terkuat yaitu Diablo, Zegion, dan Pinimaru telah berdiri di posisi masing-masing. Dengan adanya Dino, mereka telah membentuk formasi segi empat dan mengaktifkan Ultimate Barrier. Mad Evil Dragon Zero itu pun terkurung di dalam barrier tersebut. Dan yang terakhir, mereka harus mengerahkan kekuatan penuh mereka untuk mengalahkan monster itu. Dino kemudian akan melepaskan serangan terkuatnya. 6 pasang sayapnya bersinar ketika ia memfokuskan semua energinya ke dalam pedangnya. Sinar cahaya putih dan hitam pun ditembakkan. Fallen Crusade. Di saat Dino melepaskan serangannya, Diablo, Zegion, dan Pinimaru secara bersamaan juga telah melepaskan serangan terkuat mereka. Diablo dengan End of World, Zegion dengan Dimension Storm, dan Pinimaru dengan Important Acceleration. 4 serangan terkuat itu melebur menjadi satu dan menjadi serangan Nostalgic Breakdown. Serangan itu menghasilkan daya penghancur yang sangat-sangat luar biasa besar untuk pertama kalinya di dunia. Dampak destruktif itu telah memenuhi area di dalam barrier tersebut. Setiap orang yang melihat itu terdiam, kecuali satu orang. Kufufufu. Itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi bagaimanapun juga, itu tidak dapat memusnahkan True Dragon sepenuhnya. Dan seperti yang dikatakan Diablo, hanya inti naga yang tersisa. Itu adalah bola misterius yang memancarkan sinar yang tajam. Di saat napas terakhirnya, Zero mencoba untuk membawa mereka bersamanya. Dengan naluri jahatnya, Zero akan menyerang salah satu penjaga barrier atau penghalang. Jika salah satu dari 4 penjaga penghalang runtuh, penghalang itu juga akan runtuh. Sehingga, daya ledakan itu akan menyebar dan menghancurkan semua orang. Zero kemudian merentangkan tentakelnya di hadapan Dino, Pico, dan Gracia. Dan tiba-tiba, tentakel itu mengarah kepada Pico. Melihat itu, Gracia pun bereaksi sangat cepat dengan menarik Pico. Namun sayangnya, tentakel itu telah meraih Gracia dan menyeretnya ke penghalang utama. Di saat Pico kehilangan keseimbangannya, Gaia melompat keluar menuju Gracia dan berteriak, "Kiwi!" Dino pun berteriak, "Gracia!" Namun, Dino saat ini tidak mampu bergerak karena dia mengerti bahwa penghalang utama akan runtuh jika dia meninggalkan posisinya sekarang. Pico yang ingin melompat masuk ke dalam dihentikan oleh Dino. Itu karena kekuatan di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Dino tidak ingin kehilangan Pico juga. Tapi jika begitu, Gracia dan Gaia yang merupakan peliharaan Milim akan terbunuh. Pico saat ini memohon kepada Dino. Pico ingin menyelamatkan mereka. Dino pun akhirnya terpaksa untuk mempercayai Pico. Tapi sebelum itu, Dino akan mentransfer kekuatannya kepada Pico untuk menahan kekuatan destruktif di dalam penghalang tersebut. Namun, saat Dino hendak mulai mentransfer kekuatannya ke Pico, tiba-tiba suara terdengar dari saku Dino. Dan ternyata, suara itu berasal dari bola yang digunakan Rimuru untuk bermain, yang sebelumnya diterima Dino dari Zegion. Bola itu kemudian melayang bercahaya dan berubah menjadi sosok Rimuru. Rimuru pun menepuk pundak Dino dengan ringan dan berkata, "Serahkan padaku." Dan Rimuru pun melompat menuju penghalang utama untuk menyelamatkan Gracia dan Gaia. Dan kita lanjut di part selanjutnya.
pada saat ini, Rimuru telah mendapatkan kemampuan keberadaan paralel. Rimuru mendapatkan kemampuan itu setelah menyerap Footman yang memiliki skill Ultimate Evil Dragon Lord Azidehaka. Di sisi lain, Gaia bersama Gracia telah berada di dalam penghalang yang penuh kekuatan destruktif yang sangat besar. Gracia mengerahkan seluruh pertahanannya untuk melindungi dirinya dan Gaia. Namun, itu masih belum cukup. Kekuatan destruktif itu telah mengikis tubuh Gracia. Dan dengan ini, Gracia pun akhirnya pasrah untuk menerima kematiannya. Namun tiba-tiba, Rimuru telah berada di depan Gracia dengan sebuah penghalang melingkar melindungi mereka. Penghalang tersebut terbuat dari energi Turnul yang mampu menetralkan energi destruktif yang sangat besar itu. Gracia pun menatap Rimuru dengan ekspresi yang heran. Rimuru pun berkata, "Aku adalah Demon Lord Rimuru, senang bertemu denganmu." Di saat Rimuru ingin membawa Gracia dan Gaia keluar, Rimuru melihat sebuah inti naga berbentuk bulat yang tersisa dari Mad Evil Dragon Zero. Rimuru pun bergumam, "Jika kita memiliki itu, Gaia mungkin bisa berubah menjadi spesies True Dragon." Namun tiba-tiba, Gaia merespon hal itu. Gaia melompat keluar dari penghalang Rimuru dan menuju ke inti naga di sana. Akan tetapi, Gaia telah terkena paparan energi destruktif yang sangat besar itu. Gaia pun hangus dalam sekejap. Rimuru pun panik dan tidak tahu bagaimana meminta maaf kepada Milim nantinya. Dan tiba-tiba, terjadi sebuah keajaiban di sana. Gaia telah berubah menjadi naga yang sebenarnya. Meskipun Gaia terurai dalam sekejap, kehendak hatinya telah mencapai inti naga di sana. Rimuru kemudian menekan semua energi yang mengamuk dalam penghalang ini. Dengan begitu, Gaia telah terlahir menjadi sosok True Dragon dengan menggantikan Mad Evil Dragon Zero. Rimuru pun senang dengan hal itu dan memberinya nama Veil Gaia. Naga yang cantik telah terlahir dan ancaman telah menghilang. Diablo, Benimaru, Zegion, Dino, dan yang lainnya melihat Rimuru dan segera bergegas ke arah Rimuru. Setelah Rimuru menamai Veil Gaia, Rimuru kehilangan mana yang sangat banyak dan berubah ke dalam bentuk slime-nya dan tertidur. Namun, itu hanyalah keberadaan paralel Rimuru. Rimuru yang sebenarnya kini masih bersembunyi di ruang imajiner. Setelah Rimuru terbangun dari tidurnya, Diablo menceritakan apa yang sedang terjadi di saat Rimuru tertidur. Setelah Rimuru memberi nama Veil Gaia, Veil Gaia kini telah membangkitkan kemampuan yang sangat mengerikan. Itu adalah unique skill All Manifestation of Creation, kemampuan yang sangat kuat yang dapat menyaingi penciptaan Labirin Ramiris. Dia bisa menciptakan apapun yang dia bayangkan. Dan dengan itu, Veil Gaia kemudian memulihkan Labirin Ramiris. Tapi, ini bukan akhirnya. Masih ada pasukan malaikat yang berdiri di langit sekitar berjumlah 600 ribu di sana. Pasukan yang akan menghadapi para malaikat itu adalah 4 Raja Naga yang akan memimpin pasukan naga mereka. Kemudian Kumara yang akan memimpin 8 pasukan roh dan korps binatang buas. Kemudian Apito yang akan memimpin jenderal laba-laba iblis dan serangga iblis. Selain itu, ada juga Dreyard dan Treni yang bertindak secara terpisah. Rimuru juga mengerahkan para monster kuat dari lantai 70 ke bawah untuk berpartisipasi. Meskipun pasukan Rimuru masih kalah dalam hal jumlah, tapi mereka tidak akan kalah dalam hal kualitas. Rimuru kemudian berniat untuk mengalahkan Velda, dan Rimuru juga akan mempercayakan pertarungan di wilayah utara kepada Gi dan Veldora. Di wilayah utara, di sana terlihat pertarungan Velgrin dan Velzer terus berlanjut dan semakin sengit. Velgrin kemudian melepaskan serangan nafas apinya, Burning Birds. Velzer kemudian melepaskan napas esnya, Freezing Birds. Serangan mereka berdua berbenturan dan saling menetralkan. Seiring berjalannya waktu, keseimbangan mereka akhirnya mulai runtuh karena perbedaan energi yang mereka miliki. Velzer memiliki energi paling banyak setelah Veldenava dan memiliki kemampuan pertahanan yang terbaik. Meskipun Velgrin berspesialisasi dalam serangan, dia tidak bisa melewati pertahanan yang dimiliki Velzer. Di satu sisi, Gi dan Chloe terus bertarung dengan pedang mereka. Namun, tak satupun dari mereka yang serius. Dan tiba-tiba, sosok malaikat datang dari langit. Dia adalah Lucia.
penghalang berbentuk bola telah muncul dari tanah, dan seketika itu juga Lucia mengaktifkan Regalia Dominion. Gi telah melihat itu dalam sekejap dan mengetahui prinsip kerjanya. Semua orang kecuali Gi pasti akan terpengaruh oleh kemampuannya itu sekarang. Lucia berencana untuk memusnahkan Gi secepatnya dan membuat Velzer dan Velgrin dalam kendalinya. Lucia juga berniat untuk mengambil alih tubuh Chloe dengan mentransfer kesadarannya dan energinya ke dalam tubuh material Chloe melalui multiple ekstensi. Dan pada akhirnya, rencana itu pun sukses besar. Velgrin tidak bisa menolak perintah itu, dan Velzer sepenuhnya dibawa kendalinya. Lucia juga telah berhasil mengambil alih tubuh Chloe dengan mentransfer kesadarannya melalui multiple eksistensi. Sehingga, wadah dari manas Lucia itu telah menjadi dua, yaitu berada di tubuh Lucia sendiri dan Chloe. Wadah yang memiliki tubuh Lucia itu kemudian pergi dari tempat ini dan kembali ke Sky's Castle. Dengan begitu, Lucia pun yakin akan kemenangannya. Velgrin merasakan gelombang keputusasaan menyebar di sekitar mereka. Tapi kemudian, sebuah suara menggema di sana. Kwahahaha, aku telah tiba. Itu adalah suara yang penuh harapan sehingga bisa menghilangkan semua keputusasaan mereka. Velgrin pun merasa ketenangannya telah kembali dengan kedatangan Veldora. Namun, masalah terbesar muncul di benak Velgrin. Velgrin tidak ingin terlihat oleh Veldora bahwa dirinya kini sedang dikendalikan. Itu adalah hal yang sangat memalukan yang mengakibatkan hilangnya martabat sebagai kakak perempuan Veldora. Jadi intinya, Velgrin tidak ingin terlihat bodoh di hadapan Veldora gitu pak. Velgrin sangat marah dan ingin menggigit lidahnya, tapi tubuhnya bahkan tidak mengizinkannya. Namun tiba-tiba, sebuah suara misterius menggema di dalam pikiran Velgrin. Ciel berkata, "Jika Anda menginginkannya, saya akan menawarkan Anda lebih banyak kekuatan." Velgrin pun menyetujui hal itu. Dan dalam sekejap, dia merasakan kekuatan yang tak terduga dari dalam dirinya. Skill Ultimate Charity King Raguel telah berevolusi menjadi skill Ultimate Flame God juga. Dengan begitu, Velgrin pun dapat terbebas dari dominasi. Hanya ada satu orang di pikiran Velgrin yang bisa membuat fenomena ini menjadi mungkin. Velgrin merasa bahwa ini adalah ulah dari Rimuru. Velgrin pun sangat terkejut. Rimuru dapat mengevolusikan skillnya. Ini adalah hal yang sangat-sangat gila. Di benak Velgrin, satu-satunya orang yang bisa melakukan hal itu hanyalah Veldanava. Velgrin pun menggigil ketika membayangkan hal yang mustahil. Di satu sisi, di sana Veldora berencana untuk menjadi pahlawan di hadapan saudara perempuannya. Dua kakak perempuannya harus berterima kasih kepadanya. Veldora kemudian berkata kepada Gi, "Tolong urus Chloe, aku akan segera membuang dua saudara perempuanku yang baik itu." Ketika Veldora berhenti tertawa, dia melangkah maju dengan senyum tanpa rasa takut. Dan kemudian, Lucia memberi perintah kepada Velgrin untuk membunuh Veldora. Seketika itu juga, bang, suara yang kuat bergema di sana. Veldora tampak kebingungan, pipinya sekarang bengkak dan memerah. Matanya berkedip-kedip ketika dia mencoba menghadapi kenyataan yang tidak ingin dia percayai. Keringat mengalir deras di dahinya. Velgrin berkata, "Hey Veldora, apa kau mengatakan sesuatu tentang membuang diriku? Atau mungkin aku salah dengar?" Wajah cantik Velgrin menunjukkan senyum lembut saat dia perlahan berjalan semakin dekat dan lebih dekat ke arah Veldora. Veldora pun merasa ketakutan yang amat menakutkan dan berkata, "Ini tidak masuk akal, bukankah kau seharusnya berada di bawah dominasi?" Velgrin menjawab, "Cukup diam, apa kau berpikir aku akan terjatuh pada trik yang sama? Apakah kau meremehkanku, Veldora?" Veldora pun gemetar dan tidak tahu harus berbuat apa selain menunggu kemarahan saudara perempuannya mereda. Tamparan dari Velgrin sebelumnya terasa sangat menyakitkan hingga menimbulkan rasa sakit pada tubuh utama Veldora dengan melewati keberadaan paralel. Serangan Velgrin tadi adalah Space Time Continuous Attack dari skill Ultimate Flame God juga. Serangan yang mampu menembus keberadaan paralel hingga ke tubuh utamanya.
Dengan itu, keberadaan paralel tidak akan berguna di hadapan Felgrin. Felgrin tampaknya sudah puas setelah menampar Veldora, dan dia sekarang berbalik kembali ke arah Velzard. Felgrin berkata kepada Veldora, "Aku akan menyerahkan Chloe kepadamu, dia penting bagi temanmu kan? Sedangkan aku akan melawan kakak perempuan kita." Veldora pun mematuhi perintah itu. Dia menggosok pipinya sembari menuju ke arah Chloe yang sekarang dirasuki oleh Lucia. Felgrin kemudian bertanya kepada Gi. "Oi Gi, apakah kamu tahu cara menghilangkan dominasi pada kakak perempuanku?" Gi menjawab, "Aku mampu melakukannya. Namun, ini akan membutuhkan waktu yang lama. Dengan melakukan ritual khusus, aku dapat melucuti dominasinya. Tapi, kau harus melindungiku di saat ritual itu berlangsung." Felgrin menjawab, "Cepat lakukan." Dengan konfirmasi dari Felgrin, Gi memutuskan untuk menaruh kepercayaan kepada Felgrin dan Veldora yang akan melindunginya. Gi kemudian memulai ritual transformasi yang sudah lama tidak dia lakukan. Felgrin dan Velzard saling berhadapan, sedangkan Veldora telah berhadapan dengan Chloe yang dirasuki oleh Lucia. Di satu sisi, Lucia sedikit terkejut kepada Felgrin yang mampu membebaskan dirinya dari dominasi. Lucia kemudian memberikan perintah kepada Velzard untuk segera membunuh Felgrin. Rambut warna biru Felgrin menyebar dalam gelombang seperti api. Pada saat yang sama, rambut putih Velzard melengkung ke atas seperti badai salju. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Di sana Gi telah memulai ritualnya. Gi berubah dari bentuk laki-lakinya menjadi bentuk perempuannya. Bentuk perempuan Gi adalah mode yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan ritual yang dia lakukan. Gi kemudian menyelam memasuki alam bawah sadar milik Velzard. Di satu sisi, Velzard kini telah bertarung dengan Felgrin. Dengan tinjunya, Felgrin menyerang dinding es milik Velzard hingga berkeping-keping. Pecahan itu berubah menjadi debu berlian yang bertebaran. Felgrin kini telah terhubung dengan koridor jiwa dari Rimuru. Dengan begitu, Rimuru dapat mentransfer energinya kepada Felgrin, sehingga energi Felgrin pun hampir sepenuhnya pulih kembali. Velzard pun sangat terkejut ketika dia melihat Felgrin yang tumbuh lebih kuat secara tak terduga. Setelah Velzard mengakui kekuatan Felgrin, dia memutuskan untuk menggunakan kartu aslinya, yaitu skill Ultimate Envy Lord Leviathan. Velzard kemudian memasang wajah serius dan meluncurkan serangan terkuatnya. Whiteout Absorb. Itu adalah serangan gabungan dari skill Ultimate Passion Lord Gabriel dengan skill Ultimate Envy Lord Leviathan. Menanggapi hal itu, Felgrin juga meluncurkan serangan terkuatnya, Cardinal Acceleration. Kekuatan destruktif warna putih dan merah saling bertabrakan hingga mengguncang tanah di sana. Badai salju berkobar tanpa henti hingga menyerap serangan Felgrin dan mengenai Felgrin. Dengan skill Ultimate Envy Lord Leviathan, Velzard mampu menurunkan level lawannya hingga di bawah levelnya. Selain itu juga memiliki efek menyerap energi lawan. Meskipun Felgrin bertambah kuat, tampaknya masih mustahil bagi Felgrin untuk mengalahkan kakaknya. Velzard berkata, "Kau telah tumbuh kuat, Felgrin, tapi hasilnya tidak akan berubah. Kau bukanlah ancaman bagiku ketika aku mulai serius." Felgrin menjawab, "Aku tidak perlu mengalahkanmu. Selain itu, meskipun kemampuanku telah diturunkan, namun kemampuan akselerasiku tidak akan berubah." Di dalam hatinya, Felgrin berharap kepada Gi untuk secepatnya membebaskan Velzard dari dominasi. Yang bisa dilakukan Felgrin saat ini hanyalah mengulur waktu selama mungkin. Sedangkan pada saat ini, di alam bawah sadar Velzard, Gi terjun ke jurang hati Velzard dan pada akhirnya Gi menemukannya. Di sana terlihat sosok Velzard muda yang duduk memeluk lututnya. Gi berkata, "Yo, aku menemukanmu. Ayo kita kembali secepatnya." Namun, itu selalu sama. Gi selalu berbicara arogan kepada Velzard seolah-olah itu sudah menjadi hal yang wajar. Dengan semua perasaannya, dia menyerang Gi dengan kemampuan kerasnya. Kemampuan itu berubah menjadi bilah imajiner yang memotong tubuh Gi, tapi Gi tidak berusaha menghindari serangan itu. Velzard kemudian mencurahkan perasaan yang dia pendam selama ini.
Velzar tidak ingin dipandang rendah oleh Gi dan selalu ingin diakui oleh Gi. Namun, seberapa banyak dia mencoba yang terbaik, tidak ada tempat bagi Velzar sama sekali. Velzar pun menangis, serangannya lambat laun menjadi lemah, dan akhirnya Velzar memukul dada Gi dengan lemah. Gi menjawab, "Apa kau idiot? Aku mengakuimu, kau adalah rekan terbaikku." Velzar berkata, "Aku idiot katamu, aku tidak ingin dipanggil seperti itu olehmu." Gi menjawab, "Jika kau tidak menyukainya, tidak bisakah kau mengatakannya saja? Kau terlalu khawatir dengan itu. Selain itu, ayo kita akhiri bencana ini. Aku akan mengalahkan Velda." Velzar kemudian berhenti memukul Gi dan menyandarkan dirinya di dada Gi. Velzar berkata, "Kau yang idiot, tidak mungkin kau bisa menang." Gi menjawab, "Aku tidak akan kalah kali ini. Aku tidak sendirian. Kau akan bertarung bersamaku, kan?" Velzar terdiam. Dan tiba-tiba dia berkata, "Aku membencimu, aku membencimu, aku sangat membencimu sampai aku mencintaimu." Anjay. Gi menjawab, "Ya, aku tahu itu." Tanggapan Gi sangat sederhana hingga tidak menyenangkan Velzar. Velzar berkata, "Kau selalu seperti itu." Gi menjawab, "Oh, benarkah? Bukankah kita sudah seperti keluarga selama ini?" "Hah? Keluarga?" Dan tiba-tiba wajah Velzar pun memerah. Gi berkata, "Ayo kita pergi dari sini." Meskipun respon Gi agak mengecewakan, tapi Velzar merasa lega dengan hal itu. Gi kemudian akan menetralkan dominasi dengan skill seri iblis. Gi juga akan menggabungkan skill ultimate Passion King Gabriel dengan skill ultimate Anvil Lord Leviathan. Namun secara tak terduga, suara dunia menggema di otak Felgrim dan mengkonfirmasi bahwa skillnya telah berevolusi menjadi skill ultimate Asgard Sovereign Cthulhu. Dengan begitu, Velzar pun sepenuhnya terbebas dari dominasi. Gi sebelumnya telah melihat Velgrin berevolusi, dan dengan Pred King Lucifer, Gi kemudian mengcopy apa yang dia lihat dan menerapkannya kepada Velzar. Gi merasa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Namun, Gi saat itu merasakan ada campur tangan dari sosok lain. Di hadapan Velgrin, Velzar akhirnya tersadar dan meminta maaf karena telah menyebabkan masalah kepada Velgrin dan Gi Crimson. Gi kemudian kembali berubah ke dalam mode tempurnya yang berwujud laki-laki. Gi berkata kepada Velgrin dan Velzar, "Ayo segera kita akhiri pertempuran ini dengan cepat." Di sisi lain, pada saat Velgrin dan Velzar bertarung, Veldora menghadapi Lucia dengan sekuat tenaga. Namun, meskipun Veldora mendapatkan pedang terkuat di dunia dari Gi, dia tidak mampu mengimbangi kemampuan Lucia. Setelah memperoleh tubuh Chloe, Lucia merasa berada di puncak kejayaan. Bahkan, dia merasa mampu menghadapi Gi dan Veldora sekaligus. Lucia pada saat ini telah mencoba menggabungkan skill ultimate Hopkins Ariel milik Chloe dengan skill ultimate Justice King Mikael milik Lucia. Jika Lucia berhasil menggabungkan kedua hal tersebut, dia akan menjadi makhluk yang sempurna dengan pertahanan absolut dan serangan terkuat dalam satu tubuh. Namun secara tidak sengaja, Lucia telah menghancurkan segel terlarang jauh di dalam hati Chloe. Dengan begitu, sosok misterius di dalam Chloe akhirnya telah bangkit. Dia adalah Manas Kronoa. Kronoa pun meneror keberadaan Lucia. Lucia berkata, "Jangan main-main denganku." Meskipun Lucia dan Kronoa adalah makhluk yang sama, tingkat kekuatan mereka berada dalam dimensi yang berbeda. Dalam beberapa saat, kesadaran Lucia telah terjatuh ke dalam kegelapan yang sangat dalam. Kesadaran Lucia telah terputus tanpa sebuah perlawanan. Bahkan, skill Yuki yang mendominasi Chloe kini telah terputus. Di luar sana, Veldora nyaris saja terkena serangan berbahaya di saat terakhirnya. Namun pada akhirnya, Chloe telah mendapatkan kesadarannya kembali. Veldora pun berkata, "Kuahahaha, sepertinya kita seri untuk hari ini." Di satu sisi, Chloe juga telah mengambil sebagian besar energi Lucia. Dengan begitu, skillnya kini telah berevolusi menjadi skill ultimate Space Time Lord Zog-Sothoth. Dengan demikian, pertarungan di wilayah utara pun berakhir. Di Sky Castle, di sana terlihat keberadaan Lucia yang satunya. Lucia sangat frustasi dengan apa yang baru saja terjadi.
Lucia berteriak setengah gila dan tidak bisa menerima hal ini. Namun, sambil memikirkan itu, Lucia telah mendapatkan solusi optimal saat masih dalam kebingungan. Sebuah rencana menakutkan baru saja dipikirkan Lucia. Itu adalah rencana untuk melenyapkan Chloe dan yang lainnya dengan membuat Milim membombardir benua utara dari ketinggian yang sangat tinggi bersama serangan terkuatnya Dragon Nova. Lucia juga akan memerintahkan Velzert yang berada di bawah komandonya dan menyuruhnya untuk menghentikan semua orang di sana agar tidak bergerak. Setelah itu, dengan mencocokkan serangan Milim, Lucia juga akan memerintahkan Velzert untuk menghancurkan dirinya sendiri, sehingga itu akan menghasilkan ledakan yang sangat luar biasa besar. Gi, Chloe, Velgrin, dan Veldora pasti akan mati dengan itu. Dengan ekspresi yang baik dan penuh kasih sayang, Lucia berkata, "Milim, aku ingin kamu mendengarkan salah satu permintaan ibumu." Namun, tepat ketika Lucia akan melanjutkan bicaranya, tiba-tiba Milim berkata, "Hadeh, bisakah orang bodoh menerima kekalahan mereka sendiri? Aku akan menghentikanmu berbuat hal-hal bodoh lainnya." Milim berkata terus terang dengan senyum berani. Lucia pun sangat terkejut sekali gitu pak. Lucia berkata, "Hah? Jangan bilang kau tidak di bawah pengaruh dominasiku." Milim menjawab, "Wahahaha, kamu akhirnya sadar juga." Ada kamera sih, bener gak? Itu tadi, sebelah pohon dulu. Aku itu bro. Aku ingin mendapatkan kembali tubuh ibuku darimu. Jadi, mari kita mulai. Lucia berkata, "Jangan bicara omong kosong. Aku memiliki pertahanan absolut dari Castle of Guard. Dengan begitu, pertahananku adalah mutlak." Tapi, dengan satu teguran keras, Milim memotong kata-kata Lucia. "Diam." Seketika itu juga, Milim meluncurkan tinjunya ke arah Lucia. Castle of Guard secara otomatis aktif untuk melindungi Lucia. Namun, tepat di depan matanya, Castle of Guard hancur berkeping-keping. Realitas yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diterima sedang menyebar di depan Lucia. Ini mustahil. Pertahanan absolut Lucia telah menghilang. Milim kemudian berkata, "Sepertinya kau salah mengira tentang mengapa ayahku Veldrava tidak memberikan kemampuan bertarung kepada Justice King Mikael. Kau pasti mengira itu adalah sesuatu yang tidak sempurna. Tapi itu salah. Justru dengan ketidaksempurnaan itu menjadikan hal itu sempurna. Sebelumnya, kau telah mencoba menggabungkan perisai dari Justice King Mikael dengan tombak dari Hopkins Sariel. Dan apakah kau tahu apa yang terjadi jika tombak yang menebus segalanya dan perisai yang menghalau apapun itu saling berbenturan?" Lucia pun tidak percaya dengan hal ini. Tangan Milim kemudian menyentuh Lucia. Milim berkata, "Pertahanan absolutmu telah menghilang. Sebentar lagi, kemampuanmu juga akan menghilang. Tapi sebelum itu terjadi, aku akan melakukan sentuhan terakhir." Lucia berteriak dan mengatakan, "Hentikan, aku adalah Lucia." Milim kemudian mengaktifkan skillnya, Mind Death Break. "Cepatlah menghilang dari ibuku." Tanpa belas kasihan, kemampuan destruktif Milim menunjukkan kekuatannya yang sempurna. Dengan ekspresi yang sedih, Milim memeluk mayat ibunya. "Selamat malam, ibu. Tolong istirahatlah dengan tenang." Mayat ibunya itu pun memudar sekaligus. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Setelah Milim membunuh Lucia, dia dipenuhi dengan amarah yang sangat luar biasa. Milim kemudian akan menemui Velda di kastilnya. Dan pada akhirnya, Milim pun bertemu dengan Velda. Milim kemudian menarik pedang iblisnya dengan ekspresi begitu marah. Namun sebaliknya, Velda menatap Milim dengan senyumnya dan berkata, "Aku akan bermain denganmu, Milim." Milim kemudian menyerang Velda dengan tebasan pedangnya dan juga mengaktifkan serangan Dragon Break. Namun, Velda dengan mudah menghindari serangan Milim. Tapi, itulah yang diinginkan Milim. Di sana terlihat tempat di belakang Velda adalah satu-satunya gerbang yang menghubungkan bumi dan dunia celestial. Milim kemudian melepaskan serangan Dragon Nova ke arah Velda sekaligus gerbang di sana.
Sinar cahaya biru menembus Velda dan menabrak gerbang di sana. Dragon Nova! Semua yang ada di depan Milim telah dihancurkan. Namun, gerbang itu masih ada. Dan betapa mengejutkannya, Velda kini telah berada di belakang Milim tanpa terluka. Velda telah memahami konsep dari serangan Dragon Nova dan mampu mengatasinya. Milim pun terkejut bahwa serangan terkuatnya tidak berpengaruh terhadap Velda. Milim pun merasa semua serangannya akan sia-sia. Dan tiba-tiba, suara retakan bergema. Gerbang celestial yang menghalangi segalanya kini telah hancur seketika. Sosok di balik gerbang itu adalah Testarossa, Ultima, dan Carrera. Dan untuk pertama kalinya, ekspresi Velda dipenuhi dengan kejutan. Karena ini bukanlah pertarungan by one tanpa bawa kawan, Velda kemudian mengeluarkan sebuah bola Pokemon dan bola itu berubah menjadi seseorang yang tidak asing bagi para gadis iblis. Di depan Velda telah berdiri sosok Kondo Tatsuya dan Damrada. Melihat mereka, Ultima dan Carrera pun bingung dengan apa yang terjadi. Kondo Tatsuya dan Damrada seharusnya sudah meninggal di tangan mereka. Minim kemudian berteriak dan berkata, "Jangan tertipu, itu hanyalah tiruan dengan ingatan yang ditanamkan." Velda kemudian berkata, "Tidak hanya itu saja, dengan ingatan tekad mereka dan energi para malaikat, kekuatan mereka dapat menyaingi 10 raja iblis yang terbangun." Para gadis iblis itu pun sangat marah, karena itu merupakan penghinaan untuk Kondo Tatsuya dan Damrada yang telah mereka akui. Dan kemudian, pertarungan pun dimulai. Damrada dan Ultima bertukar pukulan. Kondo dan Carrera mengerahkan senjata mereka satu sama lain dalam jarak dekat. Pertarungan mereka pun terjadi sangat sengit. Namun sudah jelas siapa yang lebih unggul dalam sekejap. Meskipun Ultima telah mewarisi kekuatan Damrada, tapi perbedaan kekuatan mereka terlihat sangat jelas. Damrada kemudian menusuk dada Ultima dengan tinjunya yang dilapisi kekuatan destruktif yang sangat besar. Serangan itu telah menelan aliran energi sihir Ultima hingga tidak mampu bergerak. Begitu juga dengan Carrera, mereka berdua saling menembak dengan kecepatan kilat. Tetapi perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Peluru yang ditembakkan Kondo telah berbenturan dan menembus Carrera. Carrera dan Ultima yang sangat kuat itu dikalahkan dengan mudah. Milim yang melihat itu merasa bahwa apa yang dikatakan Velda tentang kekuatan yang seperti 10 raja iblis yang terbangun memanglah bukan sekedar omong kosong belaka. Milim saat ini telah bertarung dengan Velda dengan sekuat tenaga. Velda kemudian mengatakan kepada Milim tentang tujuan yang ingin diraihnya. Tujuan Velda adalah demi membangkitkan Lucia yang asli, yang merupakan ibu kandung Milim. Dengan mereproduksi kemampuan Lucia yang asli yaitu Wisdom King Raphael dan juga menanamkan ingatannya, Velda merasa bahwa itu dapat mengembalikan proses jiwanya. Velda juga akan membuat keturunan dari Milim yang memiliki DNA Lucia. Dengan keturunannya itu, Velda akan menggabungkan beberapa metode tadi dan membangkitkan Lucia. Milim pun sangat marah dan bersiap dengan serangannya. Namun tiba-tiba, Velda dengan cepat menerobos penghalang Milim dan memukul Milim hingga terlempar sangat jauh. Milim pun terkapar di tanah dan mempertahankan kesadarannya. Velda berkata, "Aku akan berurusan denganmu setelah aku menghancurkan dunia. Jadi, tidurlah sebentar." Sambil mengatakan itu, Velda memfokuskan energinya pada tinjunya. Sedangkan di sisi lain, setelah Carrera dan Ultima dikalahkan, Testarossa tidak mampu menghadapi Kondo Tatsuya dan Damrada sekaligus. Kondo di sana telah mengarahkan pistolnya ke arah Testarossa. Testarossa merasa bahwa dirinya sebentar lagi mungkin akan mati. Dan kemudian, di saat terakhirnya, Testarossa akan mengaktifkan teknik rahasia kebangkitan. Namun betapa mengejutkannya, tekniknya tidak aktif. Sedangkan peluru telah ditembakkan dari pistolnya. Perjuangan terakhir yang dilakukan Testarossa telah gagal total. Ketika peluru dengan kekuatan penghancur itu akan mengenai Testarossa, tiba-tiba terdengar suara di sana. "Kufufufu, aku tidak akan membiarkanmu mati, Testarossa. Rimuru sama pasti akan marah besar dengan itu."
Diablo secara tidak terduga telah muncul di samping Testarossa dengan memegang peluru destruktif itu dengan santuinya. Dan setelah itu, cahaya dengan sangat cepat mendekat dan muncullah ledakan di tempat Milim berbaring. Di samping dan di depan Milim, muncullah 5 sosok orang terkuat di dunia. Mereka adalah Gi, Chloe, Velzard, Velgrin, dan Veldora. Velda memandang Gi dan yang lainnya dengan tidak nyaman. Velda berkata, "Kalian semua sangat merepotkan." Tapi kemudian, senyum jahat muncul di wajahnya. Velda kemudian mengeluarkan sebuah bola Pokemon-nya lagi, dan bola tersebut telah berubah menjadi seseorang manusia. Gi, Velgrin, dan Velzard pun tatapannya pucat ketika melihat sosok tersebut. Sosok tersebut adalah Tiruan Rudra Nazca, rival abadi Gi Crimson dan juga kekasih Velgrin. Rudra, Kondo, dan Damrada berdiri melindungi Velda. Yang menantang mereka adalah Gi, Milim, Chloe, Diablo, dan ketiga True Dragon. Masing-masing dari mereka pun memastikan mangsa mereka, dan pertarungan pun dimulai. Gi kemudian maju untuk menyerang Velda. Kondo dan Damrada bergerak untuk memblokir itu, tetapi Veldora dan Diablo menghadangnya. Diablo berkata, "Kufufufu, Veldora sama, aku bisa berurusan dengan dua orang itu sekaligus." Veldora menjawab, "Kuahahaha, apa yang kamu katakan? Aku memiliki urusan dengan orang yang bernama Kondo itu." Dan dengan begitu, Veldora akan menghadapi Kondo Tatsuya, sedangkan Diablo akan menghadapi Damrada. Di satu sisi, Gi akan melancarkan tebasannya ke arah Velda, tetapi serangannya kini telah diblokir dengan pedang milik Rudra. Rudra kemudian mengangkat tangannya dan memanggil pedang dewa. Ritual memanggil pedang dewanya adalah sesuatu yang hanya dia lakukan terhadap lawan yang serius dengannya. Rudra berkata kepada Gi, "Ayo kita selesaikan duel kita hari ini." Gi menjawab, "Seperti yang kau inginkan, Rudra." Mereka berdua pun bertarung dan berjuang untuk memutuskan siapa yang terbaik. Dan betapa mengejutkannya, Rudra palsu telah dengan sempurna mewujudkan kekuatan sebenarnya dari Rudra yang asli. Velgrin tidak percaya, tetapi kekuatan Rudra bahkan menyaingi Gi Crimson. Velgrin ingin membantu, tapi itu ditolak oleh Gi. Itu adalah aturan yang dibuat antara Gi dan Rudra bertahun-tahun yang lalu. Dan Velzard atau Velgrin tidak diizinkan untuk ikut campur tangan. Dengan demikian, Velgrin pun akan mengawasi pertarungan mereka seperti dahulu kala. Di sisi lain, Velzard kini sedang menyembuhkan luka dari Milim. Sedangkan Chloe dengan teknik pedangnya menghadapi Velda untuk mengulur waktu. Dan pada akhirnya, Milim pun pulih kembali dan akan menghadapi Velda lagi. Milim kemudian akan menggunakan kekuatannya yang sebenarnya dari skill ultimate Wordsful King Satanael. Milim kemudian mengaktifkan Mana Breeder Reactor. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat, bahkan Milim bisa saja hilang kendali dengan itu. Itu adalah bentuk sebenarnya dari Wordsful King Satanael. Dengan itu, Milim mampu melipat gandakan mananya berkali-kali lipat hingga memiliki energi tak terbatas. Menanggapi hal itu, Velda berteriak kepada Rudra untuk berhenti main-main dan selesaikan secepatnya. Namun anehnya, Rudra membantah perintah Velda dengan berkata, "Diam kau, dia bukanlah lawan yang lemah. Jika kau tuanku, kau seharusnya mengerti hal ini." Satu-satunya hal yang dipikirkan Rudra hanyalah pertarungannya dengan Gi. Dan ketika Velda mengerutkan keningnya setelah mendengar itu, suara Milim bergema. Milim kini mampu mengendalikan energi yang sangat luar biasa yang beredar di sekujur tubuhnya dan membentuk selaput pertahanan untuk memblokir serangan jenis apapun. Dengan demikian, Imperial Dragon Princess Milim melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Pada saat ini, Imperial Dragon Princess Milim telah melepaskan kekuatannya yang sebenarnya dari skill ultimate Wrathful King Satanael. Milim dengan sangat cepat melepaskan tebasannya ke arah Velda. Sebuah guncangan hebat mengalir di tangan Velda ketika dia menghentikan pedang Milim yang super cepat.
serangan mini memiliki kekuatan yang lebih dari Velda bayangkan. Dan pada akhirnya, pedang Velda pun hancur seketika. Minim kemudian melakukan serangannya secara terus-menerus. Kecepatan serangan Minim terus meningkat hingga mampu mengejar gerakan Velda. Velda terus-menerus menghindari serangan Minim. Tapi, perlahan-lahan dia kehilangan ketenangannya. Velda sangat jengkel karena Minim selalu menjadi penghalang. Velda kemudian menyatukan tangannya dan memanggil sebuah pedang. Dan muncullah God's Sword Abyss, pedang kelas dewa yang sangat luar biasa. Dengan pedang itu, Velda kemudian beradu pedang dengan Milim dengan sangat sengit. Di satu sisi, Milim akhirnya dapat mencapai level Velda. Karena setiap serangannya menjadi lebih kuat, tendangan Milim menghantam perut Velda hingga Velda memuntahkan darah. Di satu sisi, Velda tidak bisa membunuh Milim karena dia membutuhkan Milim untuk menjalankan rencananya. Karena itu, dia tidak bisa bertarung secara maksimal. Ketika Velda melihat ke medan perang, dia melihat Rudra dan Gi yang seimbang, sedangkan Kondo dan Damrada juga telah terpojok di sana. Dengan begitu, Velda kemudian memutuskan untuk mengerahkan semua kekuatannya. Di sisi lain, Diablo telah bertarung dan menganalisis Damrada. Damrada memiliki energi 2 kali lipat lebih besar dan skillnya juga telah diciptakan kembali. Tapi, semua itu tidak ada artinya bagi Diablo. Bagi Diablo, jumlah energi sihir bukanlah hal yang menentukan siapa yang terkuat. Diablo dapat menggunakan energinya secara efisien dan menghasilkan serangan yang sempurna. Diablo kemudian memperkuat bagian-bagian tubuhnya dengan sihirnya. Diablo terus memblokir tinju Damrada dengan tinjunya yang telah diperkuat dengan energi sihir. Testarossa, Carrera, dan Altima sangat terpikat dengan cara bertarung Diablo. Meski Diablo menikmati pertarungan ini, tapi Diablo akan segera mengakhiri ini dengan cepat. Untuk membalas kebaikan karena telah menyakiti Testarossa dan yang lainnya, Diablo akan bertarung dengan serius sekarang. Diablo kemudian akan meningkatkan mananya hingga maksimum. Dia juga menyerap energi di sekitarnya untuk memperkuat tubuhnya secara instan. Dan tidak hanya itu saja, Diablo juga menggunakan energi Turnul dari Rimuru. Dengan begitu, Diablo pun berubah ke dalam mode tempurnya. Dengan santuinya, pukulan kekuatan penuh Damrada diblokir dengan mudah oleh Diablo dengan satu tangan. Itu karena energi sihir Diablo kini telah setara dengan Damrada yang notabene memiliki energi sihir seperti 10 Raja Iblis yang terbangun. Semua serangan Damrada kini tidak ada artinya sama sekali. Dengan begitu, Diablo kehilangan minat bertarungnya dan akan mengakhirinya. Dan pada akhirnya, Diablo melepaskan serangan End of Celestial. Dan seketika itu juga, lingkaran sihir menutupi tubuh Damrada. Tanpa sepatah kata, Damrada tiba-tiba berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang. Semua partikel sihir itu pun diserap oleh Diablo. Berbeda dengan serangan area dari End of World, End of Celestial lebih merupakan serangan tunggal dengan tujuan mengambil energi target. Jika dibandingkan dalam hal kekuatan, End of World jauh lebih tinggi, tetapi dalam pertarungan individu, End of Celestial lebih efisien. Testarossa, Carrera, dan Altima pun sangat terkejut sekali gitu pak. Di sisi lain, Veldora bertarung dengan Kondo sebagai lawannya. Semua serangan dari Kondo tidak mempan terhadap Veldora. Setelah Kondo menganalisis situasinya, Kondo sudah mengerti bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Sedangkan Veldora telah mengamati beberapa hal dan mengumpulkan informasi hingga dia mengabaikan pertarungannya. Bahkan ketika Diablo sudah membunuh Damrada, Veldora kini masih bermain-main dengan Kondo. Di satu sisi, karena Kondo tidak memiliki peluang sama sekali, dia kemudian memutuskan untuk mengaktifkan serangan penghancuran diri, Overdrive. Kondo berubah menjadi partikel cahaya dan perlahan menjadi bola pudar kecil. Itu adalah energi dengan kepadatan super tinggi yang mengamuk, dan matahari kecil pun terwujud di dunia celestial. Veldora pun menahan energi itu dengan sekuat tenaga. Di sisi lain, energi Milim terus bertambah seiring berjalannya waktu. Milim menyerang Velda dengan tebasan-tebasan pedangnya.
tetapi itu dapat ditangkis oleh pedang Velda. Dan dalam sekejap, Velda memeluk Milim dengan paksa. Dan saat itu juga, Velda mengeluarkan rantai hitam gelap yang membatasi gerakan Milim. Rantai itu adalah rantai dewa Dark Nebula. Rantai yang dapat menghisap seluruh energi sihir. Itu bahkan lebih kuat dari Gleipnir. Setelah mengatasi Milim, Velda menatap Rudra dengan senyum jahatnya. Velda secara paksa akan membuat Rudra meledakkan dirinya seperti yang dilakukan Kondo Tatsuya. Star Break. Dengan dua bom bunuh diri, itu akan menghasilkan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Selain itu, di dunia celestial ini, mereka tidak akan bisa menggunakan teknik teleportasi. Dan oleh karena itu, mereka tidak punya tempat untuk berlari. Givel, Greenvel, Zerd, dan Chloe mengepung Rudra. Mereka berempat berusaha mati-matian untuk melawan energi ledakan. Tetapi, proses dari ledakan Rudra lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Ledakan besar itu pun akan segera terjadi. Dan tiba-tiba, terdengar suara yang berkata kepada Veldora. "Oi, Veldora, aku serahkan itu padamu." Veldora tertawa dan menjawab, "Tentu saja." Veldora kini telah menahan energi ledakan dari Kondo Tatsuya. Ketika Rudra akan meledak, tiba-tiba muncullah sosok misterius. Energi yang seharusnya meledak terhisap di atas telapak tangan sosok itu dan menjadi sebuah bola Pokemon lagi. Dan sosok misterius itu adalah Rimuru. Rimuru berkata, "Maafkan aku telah membuat kalian menunggu." Velda pun terkejut dengan kedatangan Rimuru secara tiba-tiba. Rimuru telah menggunakan Instantaneous Movement untuk datang di dunia celestial. Itu adalah skill traveler yang dia dapat dari Mai Furuki, jenderal yang memimpin pasukan malaikat yang menyerang Tempest. Sedangkan 600.000 pasukan malaikat kini telah dikalahkan dengan mudah oleh para bawahan Rimuru. Dengan menggabungkan teleportasi instan dengan teknik pengawasan Argus, Rimuru dapat berteleportasi dimanapun yang dia inginkan. Ciel juga menggabungkan skill itu ke dalam Void God Azazoth. Bahkan, Rimuru sekarang dapat melihat situasi melalui mata Diablo dan Veldora yang terhubung dengan koridor jiwa. Dengan itu, Rimuru dapat memahami situasi dan tiba di lokasi dengan sekejap. Selain itu, Ciel mengkonfirmasi bahwa energi para malaikat telah kembali ke dunia celestial setelah mereka dikalahkan. Velda mungkin telah menyerap semua energi dan menjadi sangat kuat atau semacamnya. Di samping itu, energi Rimuru saat ini masih belum boleh kembali. Energi sihir Rimuru sebelumnya telah dikuras oleh Veldora dan juga untuk mengevolusikan Velwyn. Meskipun sudah menyerap energi Rudra, itu masih belum cukup. Ciel berkata, "Dengan mengambil Veldora dan Velgrin secara paksa, itu dapat mengisi energi Anda dalam sekejap. Dengan mengaktifkan True Dragon Release, Rimuru akan menjadi super kuat. Tapi, itu akan dilakukan Rimuru jika terjadi skenario yang terburuk." Selain itu, Rimuru merasakan keberadaan Rudra dari sebuah bola yang dia dapat setelah menyerap energi ledakan Rudra. Ciel mengatakan bahwa itu tidak hanya bola memori, tapi itu sepertinya adalah bentuk reinkarnasi dari jiwa Rudra. Rimuru kemudian menggabungkan bola itu ke dalam sebuah pedang. Dengan begitu, itu menjadi pedang hidup. Tapi, pedang itu tidak bisa digunakan oleh siapapun selain reinkarnasi Rudra sebenarnya. Rimuru pun memberikan pedang itu kepada Velgrin. Velgrin pun memeluk pedang itu dengan sangat senang sekali gitu pak. Dan di saat Rimuru terlihat lengah, Velda pun segera menghampiri Rimuru dengan tebasan pedangnya. Namun, Rimuru sama sekali tidak menurunkan kewaspadaannya. Rimuru pun menangis serangan Velda. Velda kini menjadi sangat waspada terhadap Rimuru dan tidak melakukan serangan secara brutal. Sedangkan Rimuru hanya menangkis serangan-serangan Velda sampai persiapannya selesai. Dan pada akhirnya, terdengar teriakan Ramiris yang berkata, "Aku berhasil, Rimuru. Velgaia dan aku berhasil menyegel keseluruhan dunia celestial ini ke dimensi lain." Di bawah bimbingan Ramiris, Velgaia telah membuat labirin tiruan untuk menutupi seluruh dunia celestial. Dengan begitu, tidak ada tempat bagi Velda untuk melarikan diri. Velda pun sangat marah dan berkata kepada Rimuru, "Kau bajingan, jadi itu tujuanmu?"
Ramirez dan Velgaya juga berhasil menyelamatkan Milim yang tertangkap. Milim diselamatkan dengan aman dan dikejutkan oleh pertumbuhan Gaya. Setelah semua persiapan selesai, Rimuru pun akan menghabisi Velda. Tapi tiba-tiba, suara ledakan yang sangat keras terdengar pada salah satu sudut dunia celestial. Di sana terlihat Veldora yang menjadi hitam pekat. Dia tampak mengerikan, tapi luka-lukanya sepertinya tidak terlalu serius. Sebelumnya, Veldora sepertinya berencana menghisap energi yang akan meledak dari Kondo Tatsuya. Tapi ternyata itu telah gagal dan meledak. Kebodohan Veldora ini pun disaksikan banyak orang dan termasuk kedua kakak perempuannya. Velgreen menatap Veldora dengan mengangkat pedangnya di bahunya, sedangkan Velzert menatap Veldora dengan senyum jahatnya. Veldora yang melihat kedua kakaknya itu pun sangat ketakutan. Veldora kemudian masuk ke dalam diri Rimuru seolah-olah melarikan diri. Dengan begitu, Rimuru pun akan menggunakan inti naga sejati Veldora dan memasukkannya ke dalam pedangnya. Dengan itu, pedang Rimuru telah menjadi Veldora Sword. Dengan demikian, Rimuru pun akan segera menghancurkan Velda. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Setelah semua persiapan Rimuru selesai, Rimuru pun akan menghadapi Velda. Gi bertanya kepada Rimuru, "Hei Rimuru, apakah kau butuh bantuan?" Rimuru menjawab, "Aku akan melawannya sendiri dengan mengerahkan semua kekuatanku." Rimuru pun menyuruh Gi untuk membantu Ramirez dalam mempertahankan penghalang. Dan pada akhirnya, semua orang di sana pun akan mempercayakan kemenangan kepada Rimuru. Dengan demikian, Gi, Minim, Ramirez, Chloe, Diablo, dan True Dragon lainnya akan menjaga penghalang. Rimuru dan Velda saling menatap satu sama lain, dan pertarungan pun dimulai. Mereka berdua dengan sangat cepat meluncurkan tebasan pedangnya hingga menghasilkan gelombang kejut yang menghempaskan udara. Dan betapa mengejutkannya, pedang Rimuru telah memotong pedang milik Velda. Velda pun sangat terkejut ketika pedang level dewa miliknya terpotong dengan mudahnya. Velda pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah pedang dengan level Genesis. Velda kemudian berteriak memanggil sebuah pedang pamungkasnya dan muncullah Veldanova Sword. Itu adalah pedang yang berada pada level Genesis. Dan setelah itu, dengan secepat kilat, Velda mengayunkan tebasan-tebasannya ke arah Rimuru. Tapi bagi Rimuru, itu masih terlalu lambat. Rimuru menghindari serangan Velda dan membalasnya dengan tebasan pedangnya. Velda kemudian memblokir serangan itu hingga pedang mereka berbenturan. Dari benturan itu, menciptakan gelombang kejut yang sangat luar biasa hingga Velda tak kuat menahannya dan terpental. Namun anehnya, gelombang kejut yang luar biasa itu terasa seperti angin sepoi-sepoi bagi Rimuru. Padahal, saat Rimuru bertemu Velda sebelumnya, dia merasakan hawa keberadaan Velda yang sangat luar biasa. Tapi saat ini sungguh berbeda, Rimuru pun merasa aneh dengan hal itu. Ciel menjawab, "Itu karena Anda telah berevolusi setiap harinya dan menjadi lebih kuat." Rimuru pun senang mendengar hal itu. Semua serangan Velda kini dapat ditangkis Rimuru dengan sangat mudah. Velda pun berteriak dan berkata, "Sial, andai saja aku memiliki Wisdom King Raphael, aku pasti memiliki bentuk sempurnaku." Rimuru mendengar Velda membicarakan skillnya dahulu. Tapi, skill itu sudah berubah. Ciel telah menggabungkan inti dari Wisdom King Raphael dan Platonus King Beelzebub dan terciptalah Void God Azazoth. Rimuru pun mengatakan kepada Velda bahwa dulunya aku mempunyai skill itu, tapi sekarang sudah tiada. Sayang sekali, harapanmu tidak akan menjadi kenyataan. Velda sangat tertekan dan berkata, "Tidak mungkin Raphael menghilang, itu tidak mungkin. Karena tanpa skill Raphael, Velda tidak akan bisa mewujudkan dirinya yang sempurna, dan semua rencananya juga akan gagal." Ekspresi Velda pun menjadi sangat hampa. Namun betapa mengejutkannya, tiba-tiba Velda tertawa dan berkata, "Kuahahaha, siapa sangka kau akan menjadi yang paling berbahaya, Rimuru. Aku ingin menghancurkan dunia dengan kekuatanku sendiri. Tapi sayangnya, aku tidak cukup kuat untuk mengalahkanmu. Kau terlalu tidak wajar, Rimuru." Rimuru pun merasakan sebuah kejanggalan.
Dan benar saja, tiba-tiba kepribadian Velda telah berganti dengan kepribadian Yuki sebenarnya. Karena Velda putus asa dan terdesak, Yuki pun berhasil mengambil alih Velda. Bagi Yuki, Velda telah menjadi pionnya yang sangat bagus. Sebelumnya, Yuki dengan sengaja membiarkan dirinya diambil alih oleh Velda. Tapi, semuanya telah berjalan sesuai dengan rencana Yuki. Yuki saat ini telah mendominasi Velda dan mencuri kekuatan dan pengetahuan Velda sepenuhnya. Dan tidak hanya itu saja, Yuki telah mendapatkan benih kekuatan pahlawan. Secara tiba-tiba, kekuatan Yuki pun meningkat dengan sangat drastis. Yuki kemudian menyerang Rimuru. Sembari bertarung, Yuki mengatakan bahwa keberadaan Velda mirip seperti tiruan Kondo dan Namrada. Bahkan lucunya, Velda benar-benar merasa dirinya adalah Velda Nava yang telah dilahirkan kembali. Yuki pun tertawa dengan hal itu. Velda hanyalah sebuah manas yang mewarisi ingatan Velda Nava. Dengan mewarisi ingatan Velda Nava, Velda memiliki kemampuan Velda Nava. Dan pada saat ini, karena Yuki telah mendominasi Velda, Yuki pun memiliki kemampuan Velda Nava. Mendengar itu, Gi dan yang lainnya sangat marah. Menurut Gi, mustahil bagi seorang manusia mampu mengendalikan semua kekuatan Velda Nava. Ramiris pun setuju dengan perkataan Gi. Ramiris berkata, "Akulah yang menyegel mayat suci Velda Nava. Tidak mungkin orang sepertimu bisa menggunakan semua kekuatannya tanpa merusak segel itu." Namun betapa mengejutkannya, Yuki mengatakan bahwa dirinya telah berhasil melepaskan segel itu dengan sangat mudah. Jika kau tidak percaya, kau bisa memastikannya. Ramiris yakin bahwa segelnya sangat kuat. Ramiris pun memutuskan untuk memastikannya. Dengan begitu, Ramiris pun terpengaruh oleh provokasi Yuki. Tapi, Rimuru segera menyuruh Diablo untuk segera menghentikan Ramiris. Rimuru mengatakan kepada Ramiris bahwa kemungkinan Yuki sedang menipumu. Yuki sangatlah berbahaya. Melalui kata-kata, Yuki mampu membuat orang lain melakukan apa yang dia inginkan. Sial merasa Yuki memiliki sihir primitif Kotodama. Dengan kata-katanya, dia dapat mempengaruhi pikiran dan mental seseorang. Karena itu, Yuki mampu menipu semua orang dengan sangat mudah. Di satu sisi, Rimuru dan Yuki masih terus bertarung dengan sangat sengit. Kekuatan Yuki telah meningkat pesat hingga mengimbangi Rimuru. Bahkan, Rimuru merasa Velda Nava Sword milik Yuki kini memiliki energi yang lebih besar dari Veldora Sword milik Rimuru. Yuki mengatakan bahwa dirinya benar-benar telah menghancurkan segel mayat Velda Nava. Karena itulah, aku memiliki kekuatan besar ini. Rimuru pun akhirnya mengakui hal itu. Alasan mengapa Yuki mengulur waktu 1 bulan sebelum peperangan, mungkin itu adalah untuk merusak segel Velda Nava dan mendapatkan kekuatannya. Dan seketika itu juga, Gi dan yang lainnya merasakan gelombang yang sama dengan Velda Nava. Itu adalah kekuatan yang meluap dari pedang Yuki. Semua orang pun kini telah terdiam. Yuki pun tertawa melihat ekspresi mereka. Sebelumnya, semua rencana Yuki telah digagalkan oleh Rimuru satu persatu. Tapi, hal itu membuat Yuki semakin tertantang dan membuat rencana yang baru. Karena Yuki tahu bahwa dirinya tidak bisa menang terhadap Rimuru, dia pun mengulur waktu selama 1 bulan untuk mencari kekuatan yang lebih besar dari Rimuru. Sementara itu, Yuki dengan sengaja membuat Velda mengambil alih tubuhnya. Dalam 1 bulan, Yuki menganalisis kekuatan Velda Nava dan berbagai macam kekuatan yang dia butuhkan. Tapi saat ini, Yuki masih belum mampu menggunakan semua kekuatan penuh Velda Nava dan hanya mampu menggunakan sebagian besarnya saja. Velda Nava Sword milik Yuki ini adalah buah dari kekuatan Velda Nava. Setengah dari energi Velda Nava telah terkonsentrasi di dalamnya. Dan pada saat ini, Yuki telah menggabungkan pengetahuan Velda dengan skill ultimate Creation God Ahura Mazda dan melahirkan skill ultimate Information King Akashic Records. Dengan skill ultimate-nya itu, Yuki mampu menggunakan berbagai macam skill yang ingin dia gunakan. Dan pada akhirnya, Yuki pun menjadi orang yang sangat kuat yang memiliki berbagai macam kemampuan. Tapi walaupun begitu, kekuatan Yuki masih seimbang dengan Rimuru. Meskipun Yuki sudah meniru skill mana Breeder Reaktor milik Milim, Yuki masih belum bisa melampaui Rimuru. Yuki pun memerintahkan Velda untuk mengisi energi pedang Velda Navanya sampai pada batas absolutnya. Yuki kemudian melepaskan tebasannya dengan kecepatan super cepat.
namun itu masih bisa ditangkis oleh Rimuru. Yugi kemudian menjentikkan jarinya, dan seketika itu juga, waktu telah berhenti mengalir. Di dalam waktu yang terhenti, sihir tidak bisa diaktifkan. Tapi tidak untuk sihir pada tingkat primitif. Karena Yuki memiliki sihir pada tingkat primitif, Yukilah yang diuntungkan. Yuki pun menyerang Rimuru dengan skill primitive fire. Rimuru pun diselimuti dengan api yang sangat luar biasa. Rimuru sangat terkejut bahwa Yuki mampu menggunakan serangan sihir di mana waktu telah berhenti mengalir. Tapi semua itu masih belum cukup untuk mengalahkan Rimuru. Rimuru kini telah menganalisis sihir primitif dari Yuki dan mampu menciptakan serangan primitive ice, sihir yang mampu memblokir serangan api Yuki. Namun, semua ini masih dalam prediksi Yuki. Dan setelah itu, mereka berdua melesat dengan tebasan mereka kembali hingga pedang mereka saling berbenturan. Dan seketika itu juga, Yuki akan mengaktifkan sihir yang sangat rumit. Sebuah lingkaran sihir diukir pada Rimuru dan diaktifkan. Chrono Star Session. Itu adalah sihir superdimensional yang dapat melemparkan target dengan sangat jauh menuju akhir masa depan. Dan dalam sekejap, Rimuru kini telah menghilang dan akan menuju jauh ke masa depan. Karena Yuki merasa akan sulit untuk mengalahkan Rimuru, Yuki pun memutuskan untuk menghadapinya di masa depan. Dengan demikian, Yuki pun berhasil menyingkirkan Rimuru sesuai dengan apa yang dia rencanakan sejak awal. Dengan hilangnya Rimuru, operasi untuk menghancurkan dunia pun akan segera terwujud. Yuki kemudian menghidupkan waktu kembali. Di sana terlihat Milim duduk di tanah dan menangis karena kehilangan Rimuru. Namun ketika Milim bersedih, Ramirez memasang ekspresi yang sangat marah. Tanpa ia sadari, penampilan Ramirez kini telah berubah menjadi orang dewasa yang sangat cantik. Ramirez berteriak dengan berkata, "Rimuru pasti akan baik-baik saja. Ayo kita kalahkan orang itu dan mengembalikan Rimuru kembali." Dengan perkataan Ramirez, semua orang bangkit dari keterpurukan dan menatap Yuki dengan sangat tajam. Mereka semua pun bersatu dan melancarkan serangan terkuat mereka ke arah Yuki. Itu adalah serangan dahsyat yang tercipta dari para orang-orang terkuat di dunia. Tapi saat ini, Yuki mampu menggunakan berbagai kemampuan dengan menggunakan skill Ultimate Information King Akashic Records. Dengan itu, Yuki pun mengaktifkan Beelzebub untuk melahap serangan super dahsyat itu. Yuki pun tersenyum dengan senyum jahatnya. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan pada saat ini, Rimuru pun akhirnya membuka matanya. Rimuru telah dilemparkan jauh di akhir masa depan, di mana waktu berhenti mengalir dan dunia telah berakhir. Di satu sisi, Ciel telah hidup ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk menunggu Rimuru terbangun. Rimuru pun sangat marah karena kalah melawan Yuki, tapi Ciel berkata, "Anda tidak kalah, Yuki tidak bisa menghancurkanmu." Tapi menurut Rimuru, itu tidak ada artinya jika hanya dirinya yang selamat. Karena ini adalah akhir dunia, Rimuru pun tidak tahu harus berbuat apa. Ciel berkata, "Karena begitu banyak waktu telah berlalu, ada sejumlah besar, bahkan sangat besar, energi Turnul yang telah tersimpan di ruang tak terbatas. Dari energi itu, Anda dapat menciptakan dunia hingga puluhan ribu kali lipat. Anda juga dapat menduplikat orang-orang yang Anda sayangi." Rimuru pun sangat terkejut dengan perkataan Ciel yang sangat membagongkan gitu pak. Tapi menurut Rimuru, dengan menduplikat orang yang Rimuru sayangi, tetap saja itu bukan mereka yang sebenarnya. Itu semua adalah sebuah kepalsuan. Rimuru pun berteriak dengan marah. Ciel dengan tenang berkata, "Anda masih belum dikalahkan oleh Yuki. Anda hanya perlu pergi dan mengalahkannya sekarang." Ciel mengatakan itu seolah-olah itu sangat mudah. Rimuru bertanya, "Apakah aku bisa kembali ke masa lalu yang sudah lama hilang?" Ciel menjawab, "Sebelum bertarung melawan Yuki, Anda telah mendapatkan skill teleportasi yang Anda dapat dari Mai Furuki. Skill itu telah dioptimalkan hingga Anda dapat melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan tiba pada tempat yang Anda inginkan. Itu adalah instantaneous movement." Rimuru pun sangat senang sekali mendengar hal itu dan akan kembali untuk mengalahkan Yuki sekali lagi. Di sisi lain, Ramirez, Gi, Chloe, dan orang terkuat lainnya kini telah meluncurkan serangan terkuat mereka ke arah Yuki.
Di saat Yuki akan melepaskan skillnya, tiba-tiba muncullah sosok di tengah pertempuran dan melahap serangan gabungan super dahsyat itu. Ramirez pun sangat terkejut dan berkata, "Apakah itu kau, Rimuru?" Rimuru menjawab, "Tentu saja." "Dan apakah itu wujud aslimu, Ramirez?" Ramirez di sana terlihat sangat cantik dengan rambut berwarna pelangi. Ramirez menjawab, "Dasar idiot, kami sangat mencemaskanmu, Rimuru." Di sana terlihat Diablo pun tersenyum dengan ekspresi yang sangat gembira, sedangkan Chloe terlihat seperti ingin menangis. Gi berkata kepada Rimuru, "Bagaimana bisa kau dengan santuinya membatalkan serangan terkuat kami? Dan ada apa dengan penampilanmu kali ini?" Rimuru pun akhirnya menyadari bahwa dirinya kini telah tumbuh seperti orang dewasa. Rimuru berpikir bahwa itu mungkin adalah efek dari Ciel yang telah mengumpulkan energi selama dirinya tidak sadarkan diri. Jadi gini pak, di saat Rimuru dilemparkan menuju akhir masa depan, Ciel telah hidup melalui ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk menunggu Rimuru terbangun. Dan pada saat itu, Ciel terus-menerus mengumpulkan energi Turnul dan menyimpannya di ruang tak terbatas. Sehingga energi itu kini telah terkumpul sangat-sangat besar sekali. Dan pada saat ini, Rimuru akan melanjutkan pertempurannya melawan Yuki kembali. Yuki di sana sangat terkejut sekali gitu pak. Yuki berteriak dan berkata, "Ini mustahil, ini sangat mustahil, kau seharusnya sudah terlempar di akhir masa depan." Rimuru menjawab, "Kau benar, aku telah terjatuh ke dalam rencanamu, tapi itu bukan masalah bagiku." Yuki sangat frustasi dan berkata, "Itu tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang dapat kembali dengan utuh setelah berada di akhir dunia. Itu sangat mustahil." Namun karena di hadapannya itu adalah Rimuru, Yuki pun memutuskan untuk mengerahkan semua kekuatannya pada pedangnya dan menebas Rimuru. Dengan kecepatan tingkat dewa, Yuki melancarkan tebasannya dengan kekuatan penuh kepada Rimuru. Namun seketika itu juga, Rimuru meraih pedang Yuki dengan kedua jarinya dengan santuinya. Rimuru kemudian menyerang balik Yuki dengan tendangan yang telah dilapisi oleh energi Turnul. Dengan hanya tendangan ringan Rimuru, itu telah membuat Yuki terlempar sangat jauh. Dengan itu saja, Yuki kehilangan setengah dari semua energinya. Yuki pun menatap Rimuru dengan ekspresi yang sangat tercengang. Yuki berkata, "Siapa kau sebenarnya?" Yuki mungkin mengira itu adalah Veldenava. Namun tiba-tiba, Rimuru memancarkan sebuah cahaya. Cahaya itu menyebar dan melindungi Ramirez, Milim, dan yang lainnya. Dan setelah itu, Rimuru memancarkan aura hitam pekat yang mengerikan. Rimuru kemudian berjalan menuju ke arah Yuki. Yuki berteriak ketakutan dan berkata, "Berhenti! Jangan mendekat!" Tiba-tiba, tubuh Yuki sedikit demi sedikit hancur ketika terpapar aura hitam Rimuru. Sudah terlihat jelas perbedaan kekuatan di antara mereka. Yuki terus berjuang sampai akhir, tapi semuanya sia-sia. Rimuru berkata, "Renungkanlah dosa-dosamu di dalam diriku." Rimuru kemudian melahap Yuki dan melemparkannya ke dalam penjara tak terbatas. Dan pertempuran pun dimenangkan oleh Rimuru. Rimuru kini telah menjadi dewa yang melebihi Veldenava. Veldenava dahulu telah kehilangan energi Turnul karena tidak mampu menampungnya. Tapi Rimuru dengan ruang tak terbatas, dia mampu menampung energi Turnul hingga tak terbatas. Dengan begitu, Rimuru dapat menguasai multiverse di dunia Tensura. Dan setelah itu, 1 tahun telah berlalu ketika Rimuru mengalahkan Yuki. Banyak hal yang terjadi setelah itu. Krisis global telah selesai. Kemenangan Rimuru disiarkan ke seluruh dunia. Sosok Rimuru diproyeksikan di atas langit masing-masing negara dengan sihir proyeksi. Dunia dipenuhi dengan kegembiraan yang besar. Kekacauan secara bertahap telah berhenti. Setiap negara kini telah membangun negaranya kembali. Teknologi semakin berkembang, meningkat pesat. Dengan itu, dunia akhirnya mendapatkan kembali kedamaian sebelumnya. Di sisi lain, Valgrind kemudian akan melakukan perjalanan untuk mencari reinkarnasi Rudra. Sedangkan Velzard dan Ki kembali ke benua utara dan membangun kastilnya kembali. Di saat pertempuran terakhir, skill ultimate milik Ki, Prideful King Lucifer, telah berevolusi menjadi skill ultimate Abyss God Nodens. Namun saat pertempuran itu, Ki belum sempat menguji skill ultimate-nya.
itu karena Rimuru telah tiba tepat pada waktu saat itu. Menurut Rimuru, jika Gi bertarung dengan serius dan mengerahkan semua kekuatannya, dia mungkin mampu mengimbangi Yugi. Dan di sisi lain, baru-baru ini tampaknya Suna, Sion, dan Milim bersaing satu sama lain. Soe berkata kepada Rimuru, mereka kini telah melakukan perang suci untuk merebutkan siapa yang akan menjadi istri sah Tuan Rimuru. Hal itu pun membuat Rimuru puyeng sakit kepala gitu pak. Sementara mereka bertiga berkelahi, saat ini Rimuru sedang bersantai dengan minum teh bersama Chloe. Dan setelah waktu berlalu, Rimuru kemudian pergi ke dunia asalnya. Di sana Rimuru melihat sosok dirinya yang telah terkapar setelah ditusuk seseorang. Lingkungan di sana dipenuhi dengan teriakan dan jeritan. Suara sirene yang datang dari mobil polisi dapat terdengar dari kejauhan. Tamura dan Sawatari berteriak dan menangis setelah melihat Satoru ditusuk dan sekarat. Dan kemudian, Rimuru mendekati Tamura dan menepuk pundaknya. Rimuru berkata, "Tolong minggir sebentar, Tamura." Tamura menjawab, "Kamu siapa? Bagaimana kau tahu namaku?" Rimuru menjawab, "Jangan khawatir, Tamura." Rimuru kini telah berada di dekat Satoru yang merupakan dirinya di dunia ini. Rimuru kemudian mengeluarkan inti semu dari sakunya dan menyatukan itu ke dalam tubuh Satoru. Rimuru juga mentransfer keberadaan paralelnya ke dalam tubuh Satoru. Dan dengan ramuan penyembuh, Rimuru menyembuhkan lukanya itu. Setelah semuanya selesai, Rimuru pun segera pergi dari dunia ini dan kembali ke Tempest. Di sisi lain, Diablo kini telah menyiksa orang yang menusuk tuannya di dunia ini. Meskipun Rimuru memaafkan pelakunya, tapi tidak untuk Diablo. Diablo menggunakan Endless Pain untuk memberikan siksaan yang tak berujung kepada pelaku itu. Dan pada akhirnya, Satoru Mikami pun terbangun di tempat tidur rumah sakit di dunia itu. Di sebelah Satoru juga ada Tamura yang menjenguknya. Satoru kemudian mengatakan kepada Tamura bahwa dirinya telah bereinkarnasi dan kembali untuk menyelamatkan dirinya. Namun anehnya, Tamura tidak terkejut dan mempercayai Satoru. Itu karena Tamura juga merasakan hal yang tidak wajar saat seorang wanita menyelamatkan Satoru yang tidak bisa ia cerna dengan logika. Tamura merasa bahwa wanita itu adalah Satoru. Satoru kemudian menceritakan semua yang dialami ketika dia bereinkarnasi. Dan cerita pun berakhir. Dan cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Jika kalian memiliki saran untuk pembahasan selanjutnya, silakan tulis saja di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya pak. Tentu saja di Warga Anime. ものではなく、思念でイメージしたものである。一人で刺してばかりではつまらぬので、ちょうど相手が欲しいと思っておったところだ。心ゆくまで我の相手をしてもらうぞ。ウィンではない。じゃあどこだよ。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。